Tes, testing, testing, tes, tes, tes. Jadi halo adik-adik, kita hari ini akan melanjutkan ruta lagi. Begitu. Halo Lord, ya, absen dulu lah, boleh lah. Ada aku siapa? Ada Spongebob Slebe, ada Rasya, ada Lai Minecraft, ada Astra, ada Hamid 912, ada Chandra 03, ada Agung. Ada Aichar, ada Dem, ada Ez, ada Area 2, ada Manusia Ubu, ada Alphard, ada Dia, ada Naka, ada Mikade, ada Sky X, ada Indra, ada Pikazumaki, ada Siltman, ada Kocak Gaming, ada apa lagi? Ada Kezia, ada Ibnu, ada Hisham, ada Rara, ada Hairil, ada Fadil, ada Andis, ada Jonathan. Ada Zaki dan ada virus itu dulu lah ya. Nanti lagi. Oke, jadi kita hari ini jujur nggak tahu ngapain. Aku kagak ya, udah ada Agus gitu. Jadi kita nggak tahu, aku niatnya masih pengen nyari orang gitu kan ya. Cuma aku bingung mau nyari kemana gitu kan. Rata-rata orang juga udah punya tempat tinggal mereka. Kita nggak bisa nih nyari orang yang masih apa ya, ada gimana jelasinnya, kayak nggak nemu gitu orang-orang yang butuh tempat tinggal. Tapi pesan, tadi ya, tadi tuh ada satu ternyata yang mau berminat tadi sore tuh. Betul. Assalamualaikum salam Rot Miskin. Jadi tadi ada orang yang mirip Bang Serva tapi katanya namanya Valos gitu kan. Nah, dia pengen apa, menetap di sini katanya tuh. Nah tapi mungkin baru besok kali ya dia bikin rumah atau semacamnya kali. Ya, jadi kita udah nambah satu sih sebenarnya, Mayan ya, nambah satu lagi. Berarti kita punya Agil, Clement sama Fals atau Serva itu di sini mungkin. Sejauh yang kita ketahui gitu kan. Orang-orangnya, cuman Clement belum ini dia, belum mobil gitu. Ini Agil mana ya? Agil enggak kelihatan ya dari kemarin. Aku pengen kasih bansos ya, karena dia sudah membantu negara ini untuk jadi lebih baik gitu kan. Aku ingin membagikan bansos. Aku nyasar. Aduh, oh ya tadi aku di Ostream ini dari Lord Miss Queen, pesan, berapa warga yang terdata Lord? Yang terdata sudah ada sekitar 300 juta miliar triliun billion juta jiwa orang gitu. Nah, ini bikin ini. Jadi kita nanti niatnya mau bikin kayak semacam klub malam. Klub. Ya gitu lah nanti. Ya kayak bar gitu, kayak BBC lah kayak di sini. Gitu. Jadi kayak gini lah ya. Cuma kekurangan bahan jadi gitu. Belum jadi nih, tapi ini tutorial ya, seperti biasa aku menonton tutorial daripada pusing. Walaupun aku bikin ngikutin tutorial udah pusing juga tadi ini. Tapi paling nanti ya kayak gitu. Nanti kita bikin jalan dari bawah situ ke sana gitu kan. Dendera aku mau pantun, apaan itu Bang Faiz? Hati-hati data tentang negaranya nanti tersebar loh. Data negara gak ada yang rahasia, kita ini negara open source, jadi semuanya itu dibagi rata gitu kan, semuanya milik bersama. Minum kopi sama Pak RT, cakep. Jadi kita sambil nyari inilah ya, resource ya, kita butuh ametis ya. Ametis sama kaktus, mana sih kaktus ini? Can I give up? Ya aduh, yo, kamu mau apa pap aku bang? Kamu mau? Aku kasih nanti, tenang aja. Suatu. Kaktus resort di mana ya resort deh? Sana nggak sih, coba ke sana deh. Lo dia minta kan, masa nggak dikasih? Emang kamu beloman? Bukan. Aku juga. Aduh, sangat sah sekali kalian ini.
Bang, si Agel itu udah balik belum? Gak tau, gue tau gak liat dari tadi. Aku liatnya tadi si Clement. Tapi dia kayaknya DC lagi. Tadi dia AFK mancing gitu. Makanya kita nih sangat amat butuh warga ya. Pengen gitu, pengen lihat gitu kan itu apa tempat ini tuh banyak rumahnya gitu kan, rame kan, kayaknya beneran beneran jadi kayak negara gitu kan. Kalau sepi kayak gini kan apa, bukan kayak bukan negara, tidak terlihat seperti negara. Atau mungkin kita pakai villager aja ya, kayaknya boleh kali pakai villager kali ya. Tapi tadi aku dapat zombie villager satu doang tadi tuh, yang di apa namanya, di dekat klub malam tadi itu kan. Barangnya agil di aku. Gue takutnya kalau kita taruh di rumahnya dia ngambil kocak. Makanya aku bawa aja. Bang Indra beli kokain, mana ada yang jual kak kokain? Tadi aku ada dikasih kokain sama Bang Fales itu tadi. Lu layat kotak-kotak denahnya dulu aja biar kerasa gede. Itu masalahnya, aduh aku nggak tahu kocak kalau mau bikin kayak strukturnya kayak ini di mana itu di mana, aku bingung aja. Asli. Kayak apa ya, muncul di otak aja, cuma kalau pengen ku taruh di Minecraft-nya bingung aja. Kita juga kan ini menjunjung tinggi kebebasan, jadi setiap warga tuh ya dibebaskan mau di mana rumahnya. 1000 dari Lord Miss Queen, pesan, apakah refund udah disetujui oleh pihak LS? Belum kocak, aku nggak tahu nih, belum dikabarin sama Pepe. Pepe belum ngabarin lagi. Apa aku harus bilang lagi apa? Males banget aku bilang lagi. Nantilah ya. Kalau ada orangnya aja. Random dulu aja, smeltery, storek, kandang, windmill, begitu ya bang. Waduh. Cuma gimana ya? Ya bisa sih. Coba satu-satu dulu gak sih? Ya aku bingung aja. Aku kan ngikutin tutorial tuh biasanya kan. Aku kalau disuruh mikir sendiri kayak gimana desain bangunannya, pusing asli. Gak aja malas. Gak malas deh. Kamu ini mana malas dari mana coba? Kan aku dari kemarin tuh berkontribusi untuk negara. Tuh dua rumah aku bikin. Nah, sekarang aku lagi bikin klub malam itu kan. Nah, udah sangat berkontribusi aku ini. Kok malah Wendra enggak tahu? Dia nggak ada di server. Mau kemana lo? Aku pengen nyari dessert. Aku butuh kaktus. Kita butuh warna hijau. Ini kita kan udah nggak bisa ke BBC ya, jadi aduh repot banget ya nih. Ini kemana dessertnya? Sama ametis juga sih, ametis. Kita nanti butuh ametis buat bikin tinted glass. Tinted glass. Lah, border ya? Oh, berarti ke selatan. Selatan kita harusnya nemu ini, koral enggak sih? Koral hotel harusnya berarti kalau di sana tuh. Lulusan BBC diambil aja. Ya enggak bisa kan udah di dalam ini. Apa area fase 1? Pokoknya area fase 1 itu enggak bisa kita akses adik-adik. Jadi ya gitu, semua yang ada di fase 1 itu termasuk BBC, Warden, Besti, Bleman itu udah gak bisa diakses lagi. Area fase 2 dan 3 yang bisa kita akses sekarang. Sekali-kali balik ke timur bang. Aduh, timur mana? Ya ini kita sudah ini kan apa namanya, sedang membangun negara di sini gitu kan. Kalau kita pulang kampung nanti terhalang gitu kan, pembangunan negara kita nanti terhalang. Tuh pan selebew jadi budak, welcome. Kamu berkumis ya bang Oce? Enggak, aku gak ada kumis ya. Aku gak ada jenggot dan kumis. Lo bikin kulen carrot jadi es krim biar dimakan gitu. Iya sih ya, itu lebih cocok sebenernya sih. Ini lebih cocok daripada di pedang sebenernya. 1000 dari Lord Miss Queen, pesan, awali lift okay, dengan kokaina, let's go to KOKAINAAA. Okay.
Gak ada, aku gak bawa kokainanya. Harus aku bawa itu. Mana ya dessert ya? Kapan hujan sih? Aduh bang, hujan lah ya bang. Come on, come on, hujan, come on. Putmu lepas lah kalau pakai trident di air. Nah itu kita gak bisa kesana itu. Nah, kalau di air mending ini aja. Enggak, kita kan lompat-lompat begini nih. Kayak ke darat-darat gini. Kalau enggak pakai bus kena full damage udah kesana. Ya kalau emang berenang tuh di lautan gitu emang bagusnya sih dilepas. Aduh ini mau hancur lagi Trident ya. Waduh. Lihat si pencerita lagi cerita WKW. Siapa? Orang Kimochi sedang bercerita lah. Auto tidur kan? Didongengin masa gak tidur? Mana ini kodok? 1000 dari Kevin pesan. Om Kevin. Kaguma kemana Lord? Nggak tahu, aku nggak lihat. Belum online dia kayaknya dari tadi ya. Sore sore dia live nggak sih? Nggak tahu, nggak kelihatan. Ngantuk denger dong ya. Tadi on lah, oh iya. Aku gak liat tadi. Wah jauh apa ini? Dessert di koral doang emang ya? Coba tadi. Gak kumerto slot. Ngapain ini? Eh boleh sih. Nanti kita ini apa pengen ngomong sama si Miguel. Miguel ada Miguel gak? Miguel ada gak Miguel? Wah ada tuh ada Miguel. Aku pengen ngelurusin yang kemarin gue. Recall gak live PK, apakah benar? Pergi kumertos bang, bentar bentar sabar, sabar. Aku lagi mau nyari ini dulu. Kaktus dulu. Kaktus sama ametis aja. Satu ciri-ciri Lord tinggi. Aku gak tinggi, biasa aja lah, normal lah. Kalau tinggi tuh Samsung tuh Titan dia. Lord udah sudah belum nanya, ya udahlah kau udah. Kamu kira aku apa? Udahlah, udahlah. Rp190.000, iya Titan dia makanya. Pesan, Indra Gedong cari ibu negara abad tukang cepat. Ibu negara gitu. Aduh, diperlukan kah ibu negara kah? Gak usah, ini aku juga sebenarnya gak enak kocok dipanggil presiden-presiden gitu. Kan kita kan semua setara di situ, kenapa aku dipanggil pesan, presiden? Bang kalau mau coba cari Moni asteris-asteris pakai jas hujan di Google. Cari Moni pakai jas hujan. Apalagi mau nyetok ke jas hujan ini. Lu tiang terus tubuhnya gak terlalu dari lebar terendam, pesan, yang benar. Bang kalau mau coba cari Moni asteris-asteris pakai ya? Jas hujan di Google. Cariin Moni pakai, enggak maksudnya gimana pakai jas hujan di Google. Apa maksudnya? Jangan nanti muncul muka Pak Joko yang benar. Nah ini nih, aduh mesa akhirnya udah. Nah tutup kaktus. Menurut lo telat ganteng gak? Enggak. Sangat amat tidak ya. Mau muntah, aku lihat muka sendiri tuh mau muntah ya. Tiap bercermin tuh langsung apa, mau muntah gitu. Seribu dari Tai pesan, Bang Indra, Bang Indra, apa artinya tela asteris asteris? Tela apa ya? Apa di server? Apa tela? Oh tela so? Nggak tahu tuh apa tuh? Aku juga nggak tahu.
1000 dari Sigit Rendang, pesan fotonya bagus bang. Apaan Sigit? Apa yang tadi yang monyet itu? Yang benar kamu. Kamu tidak mensyukuri pemberian Tuhan bang, bukannya tidak mensyukuri, coba kalau dibandingin sama orang lain tuh di bawah rata-rata. Serius, serius. Kalau dibandingkan ya, kalau dibandingkan di bawah rata-rata. Ya ini kita balik lah ya. Ametis nyarinya di mana nih? Dari someone, pesan, mana Kaguma BG apa trauma boku no cincin wachisai. Apalagi tuh ya. Ah, itu trauma apa? Nggak tahu, nggak kelihatan Kaguma dari tadi. Laut, di laut ya Ria. Mau kemana, tadi aku nyari kaktus, udah dapat kaktusnya, sekarang tinggal cari ametis. Apa-apa sih? Dudek ya. Lo kalau kita dibudayakan Lord biar banyak, iya nanti aku akan melakukan itu ya. Soalnya kita butuh warna hijau nih. Biru campur hijau jadi ini kan cyan kan. Iya gak sih? Lupa kan. Kita butuh warna cyan. Laut di mana lagi deh. Lihat tap Lord. Tuh tap. Rame ya. Awal-awal season rame emang. Tadinya live dari jam berapa baru mulai nih, dari jam 8:30 ya. Aduh mana nih dewa hujan, turunkanlah hujan dewa. Gak boleh liat tab katanya. Katanya waktu RP doang gak boleh liat tab. Jadi biar gak mixing, itu intinya biar gak mixing aja. Kalau kita gak mixing mah gak apa-apa liat tab kali. Apa kata patah ya? Heran amat artinya makin lama makin ngelek. Bentar. Kita berarti kan dari mana sih tadi? Ketamanya mana nih? Berarti kita ke arah barat, timur laut. Mixing itu apa Lord? Jadi kayak apa ya? Yang di luar roleplay sama roleplaynya kecampur gitu. Jadi misalnya nih kita nonton videonya Marvel misalnya, nonton videonya Bang Elestial. Oh dia punya base di sini. Nah terus kita ya kayak tiba-tiba tahu di roleplaynya tiba-tiba tahu kalau dia punya base di situ. Padahal sebelumnya kan di roleplaynya belum tahu gitu. Mixing kayak gitulah. Oke kita ini apa namanya? Harus tahu segalanya dari roleplay, udah apa kalau di luar roleplay ya udah jangan di masukin ke roleplay gitu. Mengira Bang Sam pengkhianat apakah benar? Nah ini kayak gini nih, misalnya nih kalian bilang ke aku Bang Sam pengkhianat. Nah aku ya secara roleplay ya nggak boleh tahu lah kalau dia pengkhianat gitu. Tahu dari mana gitu kan, masa dari viewer kan nggak masuk akal gitu kalau dari roleplaynya kan. Jadi gitu, makanya tap-tap ini kan apa sih, kalau kita tap gini kan biar kelihatan kan kayak apa ya, skin orang ini kayak gimana gitu mungkin kan. Nah itu kita nggak boleh di iniin apa kayak dicampurin ke roleplaynya. Kalau emang belum pernah ketemu si ini misalnya si Moen gitu kan, belum pernah ketemu Moen ya aku pura-pura nggak tahu aja dalam roleplay kalau skin dia kayak gitu. Gold. Tadi Kaguma udah online tadi dong, aku lihat. Aduh. Mas apa tuh sih? Nggak jelas. Aduh. Tek PC lo tapan ya, kau F3 nih coba. Tuh kelihatan nggak sih di kanan tuh? Terus kapan mendarat ke Meksiko? Ke Meksiko nanti kita abis ini deh. Kita kan mencari ametis nih. Jadi kalau ametisnya udah dapet, kita taruh dulu ke Ambat Hukam. Disitu kita mungkin ya, jalan-jalan kali.
Mik, Lord, kenapa Mik? Soalnya males banget, emang begini. Aku dilahirkan begini, mau gimana? Ya? Apa itu? Ambas. Orang ambasing. Ambasing. Oh, sih. Nunggu Kaguma, Lord. Itu Kaguma. Itu berarti 62.000, gila, mbak tukang, thank you ya. Ukuran 6.000 ya. Yo. Aduh, amat tukang. Lain berapa menit, kocak? 1000 dari Samuan. Pesan, Lord bagus amanah Kim Jong-un apa Kim Jong-il? Orang, aduh ya, gak tahu ya. Aku kan tidak pernah menjadi warga negara mereka berdua. Yo. Oh my god, amat tukang. 1000 dari Tan. Gak akan gula kulit itu. Bang Indra, Bang Indra. Artinya Sundala apa, Bang? Mohon dijawab. Aku nggak tahu itu bahasa apa, Tay. Itu asli. Apa tuh? Orang, apa tuh? Revan dari Budak, welcome. Drafil dari Budak, welcome. Selamat datang, terima kasih. Yo. Dari Kevin. Kalau kamu malif, aku pindah ya, Lord. Iya, Kevin. Santai, Kevin. You make me bass. Apa tuh kamu? Ini udah lama kocak. Yo, itu apa plok-plok itu kocak? Apa the blow? Apa the blow? Kocak gak selesai-selesai kocak. Aduh, luar korek gak sih ini. Yo, apa itu? Udah bukan nama tukang lagi tuh. Udah bukan nama tukang. Brutal banget ya, Kyo. I'm coming out. Yo. Yo. Nah ini beneran nambah tukang ini ya. Udah pengen ini apa nyetel apa namanya sih? Lagunya nih, lagu Chopin ini udah buat buat aku. Apa lagi? Oh fuck. Oh my. Gak jelas sebenernya. Eh biasanya ambat tukang kan cuma berapa menit doang ya. Ini kenapa ambat ya? Kok lama sekali. Gak jelas ya. Eh pokoknya itu tuh ini ya, apa orangnya itu tuh lagi apa namanya kesakitan dia. Jadi dia kayak apa ya, tentara gitu. Jadi dia tuh berperang lalu apa namanya, lalu kesakitan gitu satu perangan. Nah dia tuh apa, orang yang terhormat sekali, terhormat ya. Ini kayak bunda. Bunda. Oh bunda. Victor. Victor. Ya gitu, ini semua orang nih, orang-orang itu tuh orang-orang yang apa ya, sangat berkorban gitu, mereka tuh berkorban gitu. Nah tuh ada suara tembakan. Nah tuh dia ditembak tuh, kesakitan kan tuh. Nah oke okay, selesai. Tuh dia tuh pak tentara, mereka itu tentara, mereka tuh apa lagi di peperangan tuh, ditembak-tembakin kesakitan gitu. Makanya kita tuh apa, respect lah, respect banget lah buat tambah tukam ya. Masih ini belum nyampe-nyampe apa nih? Oh ke kanan, ke timur. 1000 dari Kevin, pesan, aku pamit Lord Kaguma Dahlif. Oke Kevin, terima kasih sudah mampir ya. Berapa lama itu ya tambah tukam. Orang yang memiliki trauma perutnya akan sakit jika bergerak karena perang, iya kan?
Oh ya udah yang benar. Seribu. Mereka tuh ini apa namanya para pesan, tentara, para tentara gitu. Sumber Kaguma. Ya, tadi udah ada tuh. Kebohongan menarik. Mana ada bohong? Itu serius kan? Tadi kan ada suara tembakan kan? Enggak dengar. Ada dar gitu kan. Atas dan Moza dari budak welcome. Perang nggak pakai baju Lord? Ya Lord, enggak, bajunya tuh udah dipakai buat itu apa sih, kain-kain gitu buat ambil. Udah dipakai buat ini apa? Perban tuh buat apa, kan kena luka tuh, jadi apa bajunya dirobek terus dipakai buat perban gitu, jadi nggak pakai baju dia kan. Itu pakai invisible arm jadi gak kelihatan. Iya, bisa jadi. Trader kamu hancur udah. Tapi kita udah nyampe nggak nemu ametis, di gimana ini? Duh, nyari kemana ametis ya? Ntar dari mana batu kamu? Ya itu mereka kan kesakitan gitu kan, kayak dalam peperangan kayak kesakitan gitu. Itu apa tuh kami? Ntar nih kaktus ku tanam lah di lautan loh. Dari tadi aku ada sih tadi lautan, di mana tadi ya? Cak, harusnya tadi aku nyari ametis tuh waktu di lautan tadi. Tadi di laut ada, emang ada tadi ya. Cuman di bawah sini ada ini, kalau ada kayak gua-gua gitu. Tapi repair dulu gak sih ini trident gua, sabar. Repair dulu deh. Ambat tukam, iya ambat tukam. Oh. Bentar. Mana ya? Yang bisa kita disenchant. Ini boleh dah. Pelurunya pakai air warna putih apa itu darah dia bang? Emang putih ya darah itu, darah dia itu. Oh ini ada grindstone, kita pakai saja. Biasa apa yang akan mancing siapa ini? Nah kan ke repair gitu kan, mantap. Loh, di sini si kocak. Kocak bang, kenapa? Tadi aku melihat orang-orang dari negara mushroom pergi ke Kimochi bang. Ngapain bang? Nah yang udah tahu tanya saya. Suaranya kocak. Hah? Hei. Tes. Coba kamu defend deh. Aduh, aku jangan-jangan belum ini kok. Sabar. Aduh, kayaknya aduh, tar. Kok ada suaranya? Tes. Di live stream ada kan suaranya dari tadi kan? Itu darah cuma disensor sama Cina gitu, makanya nggak kelihatan kayak merah gitu ya. Mana kok dia, kok nggak ada suara aku? Hey. Masuk bang, nggak suara ya bang, asli gabung gua coba. Woi, tes. Nah itu baru ada orang. Aduh, kenapa? Kau dari mana bang? Aku pengen ke negara mushroom. Tadi aku sempat melihat mereka. Mereka bilang mau ke Kimochi. Enggak tahu. Aku tadi dari ini. Apa maksud apaan? Dari bahan-bahan. Mana? Welcome Lord. Welcome apa? Enggak, sekaligus kita bicarain ini loh. Terima kasih Drapil. Aku ini bang. Kita harus bicarakan oh. Buku ini ke mereka. Mumpung semua. Enggak, katanya udah dibicarain. Tapi mereka perlu waktu, belum ngumpul semuanya. Gitu. Aduh ini lagu ini kebangsaan kita kah ini kah? Lagu pacar kita tuh. Thank you Devil. Coba sini aku.
Welcome yang 301, welcome guys, welcome sobat. Eh, ayo bang, ayo bang. Kamu mampir gak bang? Kamu mau ini gak bang? Kita ke mushroom bang. Sabar. Ikut apa kagak? Eh, sabar. Mana sih tadi? Ini ya. Kenapa cok? Langsung hormat. Wah, donasi ini kah? Donasi kah? Tes, masih ada, soal ku ada gak? Waduh. Halo. Oi, kenapa? Ada. Sas kenapa kocak? Bang, kamu ini bang, gak lihat bang aku. Oh, Faiz, yo. Guys, bang, kita bener bang Faiz, setuju guys. Ah. Aku udah ada mau bikin sesuatu bang di situ tuh. Itu apaan? Nah. Kamu nanya kamu itu mau jadi apa lagi bang? Kamu pengen buat apa lagi bang? Ini buat apa nanti, lagi bang? Nanti di situ tuh. Klub malam cuy. Oh. Guys. Presiden teman kalian YouTuber kalian satu ini loh guys, pengen buat klub malam loh guys. Ya sebenarnya enggak masalah kita kan, sih. Kita kan perlu tuh tempat-tempat kayak BBC gitu kan. Kamu ingin ini, kamu ingin pindahkan BBC ke sini ceritanya gitu. Enggak lah, aku enggak punya haknya itu kan kamu katanya pewarisnya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau terinspirasi mah, mumpung BBC nggak bisa masuk juga kan. Ya udah, kamu mau ke mushroom nggak? Aku pengen ke mushroom dulu nih. Masalahnya nih, mumpung katanya rame banget, kelihatan tadi. Ayo. Enggak, harusnya ada gacor. Kita bikin gacor lagi gak sih, guys? Guys, setuju nggak, guys, bikin gacor lagi, guys? Terdiletakin nangis. Bikin gacor lagi harus ada cewek gak sih? Ya palingan sih, nanti aku bakalan mempekerjakan Akari lagi. Setuju tidak? Aku bakal mau. Emang masih hidup itu orang kan kemarin kan dia kan mati bang di depan mata aku dia mati bang. Ya kan? Dibunuh Weko bang. Kamu ngeliat secara langsung dibunuh itu. Iya. Kejam banget emang Weko. Weko membunuh perempuan. Emang siapa ini aja? Apa gender equality dia tuh? Bang, adik kamu mau nggak bang kerja sini bang? Adik belum di masuk dalam kakak mau nggak bang kerja sini bang? Siapa? Itu si kucing. Ah. Si Sena. Si, apa kakak? Maksudnya apa gue tadi? Gitu kan saya suruh dia menjadi apa? Warga Zedong dia. Enggak jelas. Mau emang dia. 1000 dari Saman. Pesan. Kali sama halo kali lo. Aja. Halo juga Saman. Coba menawarkan. Ya pokoknya aku tuh mau welcome semua orang tuh kalau mau datang ke Ambatukam ya Ambatukam gitu. Ya sudah lah. Suara Indra biasanya dikit, emang kecilan suara Indra? Maksudnya pas lah. Coba pake screen biar. Aduh kemalaman kidos, gak apa-apa lagi sih kemalaman ya. Ayo. Emang kenapa? Apa masuk keluarga Zedong gak bang? Ya aku ini keluarga Zedong. what the hell Sogok ya maksudnya ini aduh leh. Untung punya smite ini. Berak cara ngilangin green screen di OBS gimana sih kak? Green screen. Pakai ini apa? Filter. Apa? Set rain. Color apa rain. Color atau chroma key itu bisa tuh. Bisa emang. Coba. Duh, kenapa sih ini enggak render ya? Emang bisa, seriusan? Ah, ada kan ada filter chroma key atau color correction gitu. Yo, man. Punya aku juga panjang es krimnya, gak ada yang nanya panjang atau pendek. Siapa yang dapet angkat tangan? Bang, tadi aku dipaksa angkat tangan bang, tiba-tiba bang. Refleks ya? Tiba-tiba langsung ini bang, apa langsung refleks hormat angkat tangan bang. Iya, bagus. Kita tuh emang harus cinta negara ya. Iya makanya, saya kaget bang. Tiba-tiba disuruh angkat tangan.
Ya, gimana sih guys gini ya? Sabar guys, gue mau cobain dulu nih. Mau cobain dulu ya. Filter apa bang? Chroma Key ya? Oh iya. Sini kan ya tempatnya. Aku nggak bisa bang, nggak muncul. Eh sini sini turun turun. Emang gue nggak muncul bang? Nggak muncul gimana? Dikasih filter dari apa Chroma Key malah hilang ininya efeknya. Ya kan di setting dulu kan warnanya mau warna yang mana gitu. Iya warna hijau kan, warna hijau kan. Iya. Gue Zaki ya lo bang, juga Zaki terima kasih 1000-nya. Ya sini. Mana ini bener? Oh ini. Pegang HP tangan kiri, kenapa ya? Oh, kamu ngapain? Kamu ngapain, Pandi? Ini mana orangnya pada ke? Apa kagak, kocak? Ayo. Muncul dikit doang. Agak muncul. Muncul satu tes doang, ya ampun. Aku pengen ini gini bang, green screen. Sedih. Loh, kan tadi bentar bang, mereka di Kimochi bang. Tadi dia sempat ngomong soalnya mereka mau ke Kimochi. Kamu nguping kali. Enggak, dia lewat tadi aku tanya mau kemana Kimochi. Oh ya udah. Tinggal. Lah. Wah, kamu bawa red, bang. Orang ya. Janji enggak pernah enggak tahu. Bang, janji pernah enggak tahu, bang. Aku laporin kamu. Aku laporin kamu. Aku laporin kamu. Apa tuh? Paman-paman kamu es krim. Kamu mau es krim. Kamu mau es. Nanti pas kita datang ke sini pernah kan. Astaga, thank you 2000-nya. Nanti aku kasih pas es krim ya. Eh, nanti kalau misalkan datang bilang aja nggak tahu, kok tiba-tiba gituan sih, kita kayak pernah kaget aja bang lah. Oh, iya, mana tadi apa uang tutup mulut, uang tutup mulut. Datang-datang bawa red. Enggak guys, itu namanya itu untuk melatih tim mushroom biar makin kuat guys. Oh, iya, siapa tahu dapat totem tuh ntar tuh. Iya, kalau dia dapat totem dia tuh. Jadi emang ngebug kan, dapat ini kan, Minecraft brutal kan, terus tiba-tiba dapat totem. Nah, salah siapa tuh? Eh bang. Iya bang, tadi kita bantu oleh-oleh bang. Aku tuh, juga mau. Bantu, aku dapat dari mana? Aku juga mau. Apa? Mau tau bang? Tadi aku dapat dari ini bang, dapat dari negara Muertos bang. Oh, oh iya ada Otos di situ. Iya kena di situ bang. Si Miguel udah ada belum tuh Miguel? Aku pengen meluruskan yang kemarin tuh. Ada. Tadi siang tuh sudah seperti tadi siang udah ini bang udah damai gitu bang. Si Wortel juga udah kayak ngebayar gitu mungkin. Tadi aku lihat. Oh udah berarti dia udah bersihin bounty dia. Iya udah. Oh ya udah berarti aku balikin aja kali ya Netherite yang kemarin tuh. Ambil dah, dia hanya pekerja saya, pekerja setia. Bang, kalau akar diambil, kamu sedih gak bang? Diambil apa udah maksudnya? Gak tahu, katanya punya gue kata tuh streamer yang komen tuh. Sedih sih, nangis ya. Oh, ditanyain kan ya. Tapi enggak apa-apa, pegang aja. Jangan, kita harus samperin udah musuh tahu dulu. Luffy Son Sun God. Siapa itu lawan Usopp apa itu? Menang siapa, Bang? Lawan Usopp. Usopp lah, yeah. Udah gila. Noh. Tuh. Katanya Indra Usopp. Dia nih pencinta ini nih, salah satu pencinta. Iya, aku fetis hidung panjang. Iya. Yeah. Yo etis saya. Yo. Pet. Ah, kamu birahi sama ini, sama Usopp. Udah gila.
Loh, katanya Usop payah banget, katain payah banget ya bang. Parah banget tuh juga. Kamu menentang Tuhan. Belum tahu one hit ya bang. Tahu nih. Belum tahu one hit ya kamu. Iklan membersih mana? Oh iya, iklan membersih mana ya iklannya? Usop sama Pinocchio kamu pilih mana? Oh, kedua-duanya lagi gila, udah gila. Eh bang. Gila no name 20 ribu. Benci. Suru jijing jo. Suru jijing jo. Oh, suai siwan. Jadi, sekarang. Sembe, asan. Masih kerja kerja iklan, maaf nggak sengaja. Liang kelipa iho. Eh, tunggu no, tidak render, tolong. Oh ini. Wajar. Hu, suru ini ya. Hai, cang hao, ini. Hai, cang hao. Bincilin. Aduh. Thank you nonem 20 ribu. Salah kamu bang. Salah bener. Tadi aku dikirimin bincilin. Bener kocak. Oh gak bilang sini. Oh pengen ke ini. Aku kira ke Muertos aja. Iya aku juga dikasih bincilin. Reng hao jeng bo. Tentang iwe yang bincilin. Siwe bincilin. Kira mau ke Muertos. Lufa. Apa tuh kalian? Hey bang, bang bikin lagi dapat kimochi. Bikin siapa kocak? Bikin ini apa namanya, blok bikin. Itu ke 4 bulan atau 6 bulan? 6 gak salah, 4 atau 6 ya? 6 kayaknya deh. Lalu juga Libertus. Bang perangin aja bang, bosan dengan cerita. Bang, kalau misalkan mereka dongeng, kita harus ngapain bang? Tidur pasti deh. Pasti kita dongengin guys. Eh, kita gimana nih guys? Kita tidur. Didongengin masa nggak tidur deh. Tidurlah. Tidur kah? Tidurlah. Kamu kan kalau didongengin waktu kecil kan tidur kan? Sama ini. Apa? Yo. Sini bener deh. Stiker member tambah bingcil. Stiker bingcil kayak gimana udah. Masa ininya John Cena nya. Paling kepala video. Farming lah. Ini muncul, apa sering banget sih munculnya. Spawn rate nya sering. Udah banyak kan mas Wani. Aduh. Es krimnya bang. Ya mata es krim kan udah ada. Ngapain aku tambahin buat ini membership. Iya kan emot es krim kan udah ada. Masa kita bikin ini. Mau dibikin gimana lagi ini? Mana kak gue deh? Masih di belakang atau di depan sini? Tiga amat aku lompat ya. Keberesan kasih tulisan Bing Chiling ya. Bagus apa guys? Nggak emang muat Bing Chiling gitu. Kekecilan nanti jadinya tulisannya kecil banget pas itu. Oh, kita masuk duluan aja nih. Oh itu orangnya.
Bang, tadi aku disuruh angkat tangan, Bang, tiba-tiba, Bang. Lama banget. Bagus, bagus, bagus. Lah. Lah. Lah, dipindahin apa? Ini nih. Lah, kotak. Lah, leperangin sama itu, jangan sampai mati. Ini Bang, ini Bang. Kita kesini sih. Bisa kesini sih. Lah. Kita kesini kocak. Tahu N. Dijauhin. Oh, dia bikin tengah-tengah gini ceritanya. Oh, iya. Nah gitu. Mana orang-orang si. Buset rame tuh. Bang. Kita auto tidur ya Bang. Eh Bang, Bang, bagi lagu tidur Bang. Lagu tidur apa sih? Lagu tidur apa? Undertale. Undertale ya? Yeah. Nah, nanti cari bobong duit ya. Thank you lagi seribunya. Enggak, ntar aku setel sendiri aja ntar. Nah, kumpirik gak sih emang musik? Emang kumpirik sekarang ya? Emang kumpirik, emang kumpirik. Enggak kan? Kita tadi Hah? Ya, lumayan kayak satu nether ingot. Kita miskin banget terus aku disuruh bayar masa percobaan. Oh gitu. Hmm. Eh, ini mau naik apa ini orang? Eh, naik. Bapak, jendong, jendong. Bapak jendong, Bapak Indra. Bang langsung, Pak. Ini kami ke sini. Kami ke sini ingin mencari. Ini naik. Mencari. Ini bobi. Kok ngabangin banget ya? Bobi misalnya lama ya? Yaudah biarin aja lah. Eh, palanya gerak, palanya gerak. Eh, kami kesini ingin mencari keberadaan ketua dari Mushroom. Ini lagi tidur, ini lagi tidur. Bawa aja. Angkut. Pura-pura pingsan ya ternyata ya. Ayo. Anda dipanggil presiden. Anda dihadapkan untuk presiden. Kamu dipanggil presiden. Eh, kamu dipanggil presiden. Presiden, enggak usah mandi. Masalah panggil presiden mandi. Aja aku ya, bikin kapan dikasih. Bikin. Oke, sensei, ini berarti sudah selesai ya, sensei, atau gimana sih? Oh ya, ini kami tutup dulu. Terima kasih banyak kepada keluarga Mushroom yang sudah memberikan seluruh anggotanya pada kami. Ini Bang, ini Raur. Ya, untuk perjanjiannya terima kasih banyak tadi dengan saudara Bobby. Semua anggota yang tidak tahu diri ini. Oh, boleh. Oh my god. Jangan deh. Gak ada yang belain beneran. Thank you ya. Toko-toko. Terima kasih. Kita gini ya. Ini kita sudah dikunci dengan perjanjian darah. Iya lah. Ini mau ngapain? Mau ada sih. Jadi perjanjian itu harus kita pegang sampai kita mati. Oke? Mati. Oke. Iya. Sampai respon juga. Terima kasih banyak Mushroom kalau begitu. Arigato. Arigato. Selamat tinggal, selamat jalan. Malah turun. Ini gini, Pak. Ini kalau ke Kimochi tuh vibes-nya tuh ngantuk mulu gitu. Oh iya. So banyak dongeng gitu. Banyak dongeng. Iya. Ngantuk. Ini vibes-nya tuh enak gitu ya. Emang gini Kaguma, aku kasih tahu ya. Aku pangku-pangkuan sama presiden. Wow, ini ngapain nih? Aku dipanggil. Screenshot. Nih, Kaguma, aku kasih tahu. Screenshot. Mungkin kamu menganggap kami ini bercerita, tapi jangan khawatir. Di fase ini, pedang kami akan bercerita. Oh, aduh, ngantuk. Tidak ngantuk. Tidur. Keren. Ngantuk. Presiden, udah screenshot nanti kalau kamu enggak kasih aku netmate, aku bilangin istrimu. Aduh. Berikan kami nether. Kok lagunya berhenti sih? Jangan nether aja, bikin. Eh, Bapak ketua sini, Bapak. Bapak Kobi sini. Apa? Udah ambil belum?
Baik, sudah ya urusan dengan Shimochi kalau begitu. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Terima kasih ya. Arigato. Gitu dong. Ngantuk saya sudah mulu ya. Terus gimana? Kau. Kerja. Ya bentar bang, ini lagi ngurus perjanjian. Ya, perjanjian, aku gak bisa bekerja. Jawab dulu, terus, silakan Stefani. Tanya ke dia mampir ya. Udah jalan apa cacau. Emang itu? Kimochi. Manusia Kimochi atau siapa pun yang pengen dread ingot, silakan ikut. Aku mau. Ya, ada cerewetis. Oh ya, disini emang ada cerewetis. Gak ada dia. Itu mau RP ini katanya. Ini gimana bang? Hah? Sabar. Hostingnya, oh ya. Gak ada dia. Kumpulkan dulu saja orang-orang ya. Wah, ada jelas KW. Menghadap presiden. Kita lagi mencari dokumen yang gak terlalu penting sih sebenarnya, tapi ya. Dokumen SS. Oke, sebentar. Ini emang ada maksud apa ya? Kamu ke dia. Makanya tukam ke sini. Apa tuh? Aduh. Enggak, makanya urusan kalian udah selesai belum? Udah. Tapi kita minta private space sendiri sebentar ya. Boleh enggak? Chesko ambil, woi. Ayo udah ya. Enggak megang. Oke. Bentar sebentar ya. Bikin. Sebentar ya. Enter Chesko mana? Enggak di aku. Ini aku. Bang. Apa? Kita harus membicarakan ini bang, kita harus buat ini buku ini, kita harus buat perjanjian tuh seadil-adilnya bang. Yaudah kita minta revisi aja, kalau mereka gak mau kita ilangin aliansinya, udah gampang kan. Iya makanya ini, kita harus bicara dengan mereka ini. Aduh. Aduh. Emang orang yang bodoh itu bang. Apa tuh? Ngapain sih mereka? Mereka tadi ngapain sih? OC dulu. Bukunya ilu. Ngasih kucak gimana? Buku. Tahu anjir siapa? Oh, buku yang kemarin itu. Iya. Bukan di aku juga soalnya. Kucak deh. Bang, mereka ngapain itu bang? Hah? Apa? Mereka ngapain? Kalian sedang ngapain di sini? Kalian ke Kimochi ngapain? Kan mau kerja sama Kimochi sekarang. Oh, RP ya. Oh, enggak, cuma perluas koneksi aja. Kamu enggak terima, Bang. Kamu enggak terima, Bang. Kita kan enggak, aku bukan enggak terima. Aku hanya kaget saja kalian pengen memperluas negara kalian ke negara yang tukang tidur. Oh, apa kita butuh obat tidur, Bang? Kamu enggak tahu apa oh, gitu. Lima mereka jual obat sini, tidur. Di sini tuh oksigennya tuh ini, apa namanya? Obat tidur semua oksigen ini. Makanya kita ngantuk mulu kalau di sini. Sambil korin bon will or to you. Bang skin ubi jangan kocak. Bang, pakai skin. Alicia, Bang, ke sana, Bang. Ah, enggak mau gua. Gila lu. Gila. Kenapa enggak? Ah. Langsung digebukin aja. Bang. Lu aja. Gua mah kagak ya. Enggak mau gue. Aduh. Ayo dulu yang sendiri. Ayo bang. Oh hilang. Perjanjiannya kalau misalnya mau diubah, itu bukunya harus dihilangkan ke dulu. Apa? Ayo. Ayo lagi latihan, aku disuruh dia nih, disuruh datang nih. Aduh. Privasi ya, privasi. Kita dorong. Aduh, mana dia? Jangan bilang dari bawah dia. Paling dulu aja jadwalin dulu aja. Mana jam sekarang deh? Iya. Kamu yang ngomong ke aku lagi, aku terus. Orang ya. Biar dia aja yang nguping lah. Aku mau nyari Amethyst saja. Jadi kemana ya adik-adik? Malam bertindak itu dong, malam juga Andi.
Mana ya? Gak ada gua. Di luar-luar lautnya kayak apa? Di permukaan laut emang ada adik-adik. Kukira udah gak ada semenjak 18 ya. Jangan bilang aku nyasar. Jadi gunungan hitam loh. Gunungan hitam. Ntar dulu ini mau RP dulu ya. Pak Indra. Iya. Ada bermaksud malam Bapak. Ya? Kita tidak bermaksud kasar ya, tapi sebentar Bobby. Lagi kita masih ada urus apa? Kenapa? Aku lupa. Ya udah silakan lanjutkan. Nanti kita bicara kita... sedikit lagi. Oh iya itu, nah, iya itu kita ada urusan sama GM dulu. Ya udah selesaikan dulu. Besok. Gimana kalau besok datang lagi? Ya gimana ya, kalau besok datang lagi? Datangin, besok kita yang datangin ya, besok. Ya biar ngobrolnya lebih nyantai juga. Kalau ya, sekarang itu kayak buru-buru. Enggak, wow. emang kalian tahu kita mau ngomongin apa? Enggak tahu. Kita ngomongin tentang ini kan. Kita enggak tahu. Pasal itu kan. Tadi Kak Guma udah bilang tadi. Iya. Emang aku bilang. Iya itu. Tapi. Kenapa kendalanya ada di mana mungkin emang? Mungkin kita bisa sedikit lebih jauh sebentar. Kedengeran. Ah. Iya, itu benar. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Udah malam, jadi aku penasihat gitu loh. Kita yang datengin ke kalian. Ya, nama kamu siapa? Iya, pagi nih, bentar lagi juga pagi. Bikan, aku Bikan. Tadi kan udah ketemu di Nether. Iya, tapi aku lupa nanya nama. Wow. Terus namanya Alien, mana yang Alien? Iya. Ini. Gimana Pak Indra? Besok aja ya Pak Indra ya. Ini Alien. Iya, nanti matahari kalau udah terbit tuh, bentar lagi tuh. Saudara, ya, aku datang lagi sih. Mungkin ada sedikit yang bisa dibahas. Iya. Oh iya itu tuh. Kita masih aja dulu ya. Iya, kalau udah pagi nanti aku datang lagi sini. Bapak sekretaris. Besok pagi. Jangan kocak lagi. Bapak sekretaris. Enggak, ini kan bikin ini udah subuh nih. Udah subuh tuh, lihat tuh. Udah subuh nih, bentar lagi pagi. Bapak sekretaris. Nanti pagi aku datang. Oke. Aku juga mau. Ini kan buat perjanjian. Bang, bagi ini bang. Bagi banner negara kita lagi bang. Aduh, gak bawa kok. Astaga. Aku juga mau dong. Ini butuh lagi pagi kan, tuh udah pagi tuh. Bayang mereka empat negara inget, aku nggak jadi member official. Wah kamu diperas. Enggak ini buat bayaran kemarin kita nyelamatin mereka. Kami mau jualan poster. Oke, udah pagi. Lah. Tidak masuk perjanjian sih jualan poster VTuber. Oh iya benar. Ya, tapi bonus enggak apa-apa kali ya kalau jualan poster. Sudah pagi, mana? Yeah. Beri semangat gapapa. Pada member. Iya, ya kayaknya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Yang penting harganya terjangkau dan murah ya. Maaf, seru bahasa apa ini? Maaf, Pak Presiden bareng. Ya ini udah pagi, tadi janjinya pagi. Besok. Tadi kan udah dini hari tuh kita bilang besoknya 24 jam. Ya sudah dong. Enggak emang ada kendala apa? Ada kendala apa ini? Bapak Zedong. Aku ingin. Taruh dulu. Enggak, apa? Emang kendalanya apa? Pak Zedong ke. Enggak, aku mau meluruskan dulu. Aku pengen meluruskan dulu ini. Ini ada apa ini? Kok tiba-tiba jadi ada sesuatu ini? Sorry nih, ini kita belum beres, Pak Presiden. Jadi iya, nanti enggak sopan ke Kaisar GM. Iya, oke deh, siap. Oke. Kaisar. Tunggu ya, tunggu dulu. Tiba-tiba Mbak Tukam di sini. Sorry ya, Pak Presiden, sorry ya. Sebelum ketemu kamu, ketemu aku dulu tadi jalan soalnya. Oh iya. Enggak apa-apa. Kenapa tadi gitu? Apaan? Kamu dipanggil sama itu tuh, sama si anak kecil itu tuh. Apa? Kenapa? Dia katanya ingin minta tolong. Dia ingin butuh bantuan kamu katanya. Apa? Udah ngapain? Tanya aja. Lah, enggak jelas. Ya tanya
tanya aja langsung. Gimana orangnya? Ini nih, ini lagi. Kan kamu yang ngantarin mana? Ini loh. Tenggelamin aja, tenggelamin. Orang. Neko, 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 sini neko. Itu siapa? Aduh. Ini. Gue kaget banget kalau dia berin kayak gitu. Wah, gue di angkat tangan, gue nggak tahu dah. Gue nggak tahu. Asli, kalau itu Sena yang bersin, ah, aku udah tahu itu kenapa terjadi. Gue panik. Eh, mana cok? Bang, mereka, mereka tadi mau ngulur-ngulur bang tadi tuh. Emang iya mau ngulur. Oh, iya, dia kan bilangnya, kan bilangnya besok, besok ya. Besok, iya. Kita mau di mana? Mau gimana berarti? Sabar, kita tunggu dulu. Kalau sampai kamu mundur dulu, kita kasih kesempatan sekali lagi. Berarti mereka ingin, kalau misalnya mereka mengulur lagi besok nih, berarti mereka emang menghindari kita. Kita harus lancarkan serangan nuklir mereka. Enggak lah, masa serangan nuklir. Nah, kita putuskan dulu aja, putuskan aliansi gitu aja, udah. Iya, langsung, langsung kita jajah negaranya, kita jajah, kita kan penjajah. Kita jajah negaranya, kita taruh semua segala penjuru itu milik kita, milikmu adalah milik kita. Eh bang, jangan hidup. Jangan hidup. Ini dulu, terlalu jangan terlalu ini dulu. Pembangunan negara kita ini belum selesai bang, nanti terganggu. Iya. Yeah, we must be freedom. We are freedom, you know. Gimana halo? Kaisar? Udah belum Kaisar? Udah sih, tapi kok mereka ini langsung pergi gitu? Ada urusan katanya? Loh, gak menungguin berarti mereka itu. Emang ada apa sih? Wah, mereka menghindarin kita itu bang. Enggak, gini, kita kan punya ini juga, perjanjian juga sama kelompok mereka. Nah, yeah, kita mau terus? Mau ada revisi, kita hey, mau ada revisi ikut aku dalam perjanjian itu. Oh, kenapa emang ada revisinya? Ada kesalahan pengetikan dalam perjanjiannya. Oh, iya. Jadi mau diberesin ya? Iya, tapi mereka malah kabur, gimana dong ini? Gini bang, kita tunggu di depan, portal bang, tapi kita ngumpet bang. Oh, orang Soman, parah banget dong ya. Tapi mau lihat ini dulu nggak? Ini deh, apa namanya, aku juga mau nanya deh sama kalian deh. Sini. Lihat apanya. Gini. Lihat apanya. Bisa nggak sih kayak kita kerjasama juga secara struktur gitu? Struktur maksudnya gimana tuh? Jadi kan kami ini lagi pembangunan skala besar nih. Nah, kami itu butuh resource dengan cukup masif. Nah, kami bisa membayar dengan mending. Oh, berarti kita jadi ini apa namanya, penyedia resource gitu. Jadi supplier, betul. Masalahnya, Republik Sosialis Ambatukam juga lagi dalam masa proses pembangunan, Pak. Jadi kita juga perlu resource itu. Ya. Kalau jadi bisa, agak susah kalau ya kalau mau kerja sama ya. Ya kalau mau dibagi pun kayaknya nggak bisa sebesar itu sih. Oke. Tambah tapi bapak. Gimana? Aku sedang ditipu nih, sedang berusaha ditipu sepertinya nih. Mereka kabur ini tadi nih. Ya, sepertinya nggak tahu sih tipu apa kagak. Cuman katanya mereka tahu menghindarin kita. Oh, mungkin coba ditanyain deh baik-baik, kan kalian kan temenan kan, kerjasama kan. Iya, aku sudah percaya dengan mereka, jangan sampai saya nuklir negaranya. Jangan sampai terulangi lagi ya kejadian dengan Ubi. Jangan sampai jadi monumen batu ya. Aku udah nganggap Ubi itu udah kayak kakek sendiri. Aku juga pak, aku juga nganggap Ubi itu sebagai black hole. Begitu pak. Aku dulu selalu menyembah Ubi tiap malam. Aku lihat fotonya. Aku juga pak, aku tuh berusaha menyepong pak. Aku terharu. Aku biasa nyepong. Iya, aku juga pengepong ya Ubi. Tapi kita dikhianati. Kenapa ini? Kamu dikhianati Weko, aku dikhianati Ubi. Apa ini yang terjadi? Kenapa jadi kayak gini? Tapi gini pak, kalau aku buat jujur pak ya, kemarin tuh yang nganterin Weko kesini tuh aku. Tapi dengan alasan mereka tuh pengen ketemu kamu doang. Cuma pengen ketemu hal lain. Kamu iya. Ditipu lagi gitu, diperalat lagi. Iya, makanya nah terus gue bilang kan sini uang tuh mulut. Tapi dia enggak mau, ya udah aku kasih tahu ke kamu langsung.
Ya, dia ngasih uang tutup mulut, aku yang bayar kamu. Iya makanya kan. Enak banget ya. Aku sedih sama aku. Eh, dia aku minta 10 totem, tau enggak? Nah. Oke, oke. Tapi terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan kami ya. Dengan ini aku mulai bisa melihat mana yang teman, mana yang kawan, mana yang lawan. Mana yang panjang, mana yang pendek. Hah? Punyamu pendek. Mana yang tebal, mana yang tipis. Ya, ya, ya. Terus pertanyaan gue gini, sekarang ini mana? Mana mereka ini? Oh iya, coba cari deh, coba cari. Eh tadi kan ngomong ngoping kocak. Tadi mana? Tadi mana? Mereka mana? Mereka mana? Nah ini ngapain nih di sini? Ah ini. Kenapa ini ditinggal? Kucingnya satu ini kenapa? Wah. Wow. Wow. Hanya sendiri ditinggal. Temannya itu atau temannya sendiri aja ditinggal loh. Parah. Aduh. Wah. Eh kalau kita coba boleh nggak? Hah? Coba. Apa kita coba dia jadi budak kita gitu loh. Loh. Enggak boleh, Pak, enggak boleh gitu. Atau jadi tumbal proyek lumayan. Nah, itu baru boleh, itu baru boleh. Lumayan kita. Jangan sangka bikin gedung lagi kan. Kecuali iya, besok, besok. Besok mungkin guys bisa, guys. Eh, tadi kan kamu ngoping tuh. Apa yang kamu dengar? Nah, dia bilang apa masalah perjanjian bukunya hilang katanya. Ah, masa gitu? Hah? Ya berarti emang gitu. Tadi dia tadi pas aku nguping di bawah dia bilang ada buku hilang gitu. Katanya besok aja. Aduh, jangan sampai perjanjian denganku hilang juga bukunya. Iya, kan bener. Jelek banget. Ya kan. Aduh. Gimana kalian ini? Kalian punya salinannya? Ya kita sih punya. Ya sebenarnya kalau punya salinannya sih enggak masalah kan, tinggal dibawa ke mereka terus bikin baru kan. Nah, tapi ada dua buku, kan ada dua orang yang menandatangani buku itu kan. Ada dua buku. Iya, jadinya. makanya kalian punya salinan. Jadi kalau misalnya ada punya, sesuatu, punya, kalian bisa punya. Ngajuin kayak, "Oke, okay, kita bikin baru nih. Ini buktinya yang lama." Nah, itu. Nah, pertanyaanku sekarang mereka kemana gitu? Tapi harus lapor kehilangan. Tadi alasannya apa? Alasan ke kalian apa tadi? Jadi katanya pamit dulu aja sih. Iya. Kayak terima kasih ya udah disambut kami gitu. Berarti dia emang menghindari kita, Bang. Coba deh kita tunggu besok aja dah. Iya, apa sih ngomong sebentar dong, emang apa salahnya sih? Ya coba deh, coba. Ini temannya tinggal nih, Pak. Temannya tinggal nih, Pak. Nah, ini gimana nih? Kita tungguin deh. Kalian kesana dulu aja enggak apa-apa, coba ke portal deh, mungkin mereka lewat Nether gitu mungkin. Ya, pasti lewat Nether sih. Mau coba, Bang? Ayo. Kita kalau enggak ada gimana, kocak? Sebelum mereka jauh. Ke tempatnya coba ke basement kali. Tapi tanpa kekerasan dulu ya kalau bisa ya. Emang kita ini, nih aku pengen damai, ini ya. Dengan cara kepala dingin. Iya, ingat sepatu, ini bukan faction, ini brutal hardcore. Oke? Okay? Ini iya, harus brutal. Ya. Oh sorry, ada. Iya betul. Entah silakan. Paling kita bang ke base nya gimana bang? Ya nanti ada nggak sih apa kemerter dulu aku pengen kemerter dulu cari minum. Ya soalnya kita tadi bilang mereka kita tadi dia bilangnya besok guys. Jadi kalau misalnya mereka hilang hari ini sebenarnya nggak masalah, cuman hilangnya tuh tiba-tiba gitu tanpa ada kayak kelihatan mereka tuh cabut lewat belakang sini gitu enggak. Mereka tadi kesana kocak karena gunung itu tuh. Ini muter apa mereka tuh? Berapa gitu nguping. Ya mereka kagak tahu kemana. Dek. Sini ya. Itu siapa itu? Apa guys? Siapa itu? Eh itu siapa tuh? Nanti dia deh. Woi. Nah ini dia. Ya, Wortel mana? Wortel mana? Eh teman kalian tinggalin di Kimochi gimana? Oh iya kita buru-buru iya, buru, soalnya ditungguin. Kita ditungguin sama orang ini. Sama siapa? Itu mana sih? Mana dia? Nah, sana jembatan. Jadi gimana ini? Soalnya kalau gue pindah-pindah di kiri kan soalnya gue pakai headset. Ya ini kan tergantung ini telinga kita kan ini kiri ini kenapa jadi museum di kanan ini tadi aku udah sadar lah. Wortel mana? Wortel di mana?
Enggak tahu. Ah, ini udah ketemu nih. Gimana tadi ceritanya? Gimana? Ini di mana buku? Tahu dia bengong tadi bengong. Kata leluhur. Lagi ngambil goput katanya. Kata leluhur. Waduh, leluhur. Wortel di mana wortel? Lo kan sama kalian tadi. Enggak. Kita misa tadi. Loh. Wah, timnya sangat bersatu sekali ya. Wortel. Ini timnya satunya ditinggal. Eh, gimana ini? Ngilang. Aduh, pusing. Bentar, boleh balik ke base dulu yuk. Coba. Eh, ini gimana? Orang dikacangin. Hey. Wortel hilang. Gini, waktu itu bukan hilang, itu paling kita ada rapat. Jadi sebenarnya kami itu habis ini ada rencana rapat penting banget buat ngobrolin internal, dan sekarang wortel hilang juga. Jadi bisa enggak kayak bener besok gitu? Kalau besok udah pasti kita bakal rapat. Serius, kita kalau misalkan enggak besok gimana? Loh, ini masalah sepele loh. Sepele banget ini masalahnya loh padahal. Iya, karena masalah sepele apa enggak bisa minta tolong gitu kayak diundur sehari aja, karena kita juga emang se-urgent itu ya. Kan karena ya, masalah sepele. Ya udah gini Bang, gitu. Kalau mereka berbohong ini Bang, kita pesan ke Rusia Bang, rudal nuklir gitu pesan. Enggak besok aja, enggak maksudnya besok kan malam ini. Iya, kita juga pikirin sisi kita juga dong. Kalian masalah diselesaikan kan dengan kepala dingin ya. Berhubung hujan. Tapi di sini kan niatnya kerja sama. Ya sudahlah. Ya udah Bang, kita kasih. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita besok ketemu ya. Ya enggak apa-apa. Ya besok, oke besok. Oke. Itu gimana sih teman kamu? Gua tinggal di situ. Itu teman kalian. Ya udah. Yaudah nih, ini dia aku bawa saja ya. Aman kok. Wow. Aman kok. Ada Zedong sih, aman kok. Masalahnya kalian mau bawa dia ke markasmu sejauh itu gimana caranya? Ini kita pulang ya tanpa Sena kah? Sama-sama bercuri. Masalahnya aku gak tau base bisa, kalian kan? Juga. Iya. Kalau kami tau base kalian kan kita, kami juga bisa nganterin. Kita juga bisa nganter. Iya. Ya bentar aku yang nganter lah. Di ini aja lah, ini aku nyalain lilin dulu ya, nanti aku suruh dia berangkat lah kalau gitu. Ya, belum berangkat. Ya, lilinnya diambil. Iya. Yeah. Ini aku ada lilin. Udah. Ini udah kan berarti udah beres nih. Aku pengen samperin Mertos dulu. Berarti besok Bang, ingat Bangnya besok Bang, jangan sampai mereka menipu kita Bang. Ya kalau mundur lagi gimana? Kita apain? Kita pesan nuklir langsung lah. Langsung telepon lah, apa itulah, apa. Entar kita langsung ini aja, lepasin aja aliansinya. Apa lepasin aliansi aja. Lepasin sepihak aja udah. Gitu. Aku sih pengen telepon ini sih, Bapak Pak sih sebenarnya sih. Siapa dia? Anak kecil ada orang gendut. Itu aku pengen telepon dia tuh. Sudahlah Bang, begitu Bang. Kita tunggu besok aja Bang, kita kasih kesempatan lah Bang. Ya udah. Kamu mau kesana? Kamu mana? Mau ke Mertos, aku mau nyari Miguel. Itu bawain bambu buat Mertos, mereka pesan bambu tadi, lupa. Berapa? Ya secukupnya. Enggak kan kamu yang ditugasin kan. Ya secukupnya aja mereka bilang, buat bibitnya aja seperti sih. Paling satu atau bibit. Tebang aja. Siapa yang minta? Si PP itu. Peto ya dan tar. Enggak ada lepas aliansi langsung beku aja. Janganlah. Kita kepala dingin adik-adik. Kalau kita bertindak, negara kita dalam bahaya. Udah gitu aja. Kita nyantai dulu. Jadi rencana aku nih kalau misalnya nanti kita lepas aliansi sama Mushroom ini, ya kita mending aliansi sama Muertos aja gue. Itu kan kita kan punya hubungan baik nih sama dua pihak ini kan. Itu loh maksudku loh. Jadi kalau kita aliansi sama Muertos, ya berarti enggak aliansi sama Mushroom kan. Kalau aliansi sama Mushroom ya enggak aliansi sama Muertos, udah gitu aja. Udah lebihan kagum aja lah itu, kagumnya masih jalan kan, biar dia aja yang jagain.
Jangan Bang Kanagil gak suka sama Mertus nih. Nanti kita bicarakan kepada warga negara kita. Kalau gak aliansi ya udah jalin hubungan baik aja. Yang penting kan kita ini apa namanya, apa sih, punya hubungan baik lah banyak sama banyak banyak pihak gitu kan, biar kita punya apa namanya banyak apa sih namanya itu, punya banyak teman gitu kan. Mas Arifan kelar lot belum ya? belum diri kan itu, belum dikabarin lagi gitu. Ah udah emang harus kuingetin kali ya, bingung juga tuh. Halo, hey. Presiden. Halo Pak. Halo Bang. Mau kemana Bang? Mau ke Kimochi lagi. Oh iya tuh, apa teman-temanmu ada di sana tuh tadi? Oke. Terus hubungan sama Kimochi apa kabar? Ya kita kan biasa-biasa aja tadi kan. Biasa-biasa aja. Aduh kocak ya. Makin ku kena ya, gue bilang gak kena itu segitu. Aduh gue gak punya blok lagi. Tolong. Tolong bunda, tolong bunda. Ada udah setengah darah. Ada apa namanya, 5 ya? 5 heart apa tadi? Lumayan. Akari udah gak ikut. Ikut mana? Gak tau kok Akari gak kelihatan kan, kan dia dibunuh. Nah waktu apa, setelah dia dibunuh aku gak pernah lihat tuh dia di mana. Ini ya. Lu ngajarin Nedret. Nanti aja lah Nedret lah ya. Butuh sih emang sih. Cerita Yat dari budak. Welcome. Selamat datang Yat. Makasih. Ini di mana ya? Lah dari rudal ini kalau kumertos kemana? Oh ini ya. Oh ini heaven, ini heaven. Oh berarti disini. Bayangin ke heaven, kadang-kadang dia nongol di situ yang benar. Pendaan cerita emang ada, masih ada orang di situ. Amba tuh kan gak berkembang kalau gak cari member, makanya kita perlu banyak kuli ini. Masa aku mulu yang bikin sih, capek. Tapi baru dikit sih, aku juga belum banyak mobilnya. Buset apaan ini katanya. Anjay apa? Bang. Ini siapa? Yes sir. Oh ini LPP top. Aku tadi di Bing Chilling. Tadi dikasih tahu kagum sama kamu, katanya butuh bambu nih, jadi gue kasih. Oh my god, oh, terima kasih ya. Nah, terima kasih. Ini akan menjadi proyek yang besar ya, lihat shield aku ya. Ini gila. Shield negaramu ya. Wih, gila mantap. 1000 dari Lord Indra Isrio. Pesan Puan Kontol goblok. Gila mantap, bagus bagus. Apa iya, itu? Iya. Jadi ini kita akan mengadakan proyek yang sangat besar sekali ini ya. Tapi sudah terlihat ini. Aja ini. Sudah terlihat, sudah terlihat. Iya, itu dia. Ini proyek kita. Ini semua bekerja di sini. Yang lain pada lagi cari bahan di sini, oh. Nanti kapan-kapan kamu bisa main ke sini juga kalau ini sudah jadi, dan kita akan adakan peresmian di sini, oh. Oh, boleh banget itu ya. Ayo ngomong-ngomong, si Miguel mana si Miguel? Miguel. Aku mau, oh, Miguel. Mau Miguel. Dengan Miguel. Iya. Miguel lagi, mana? Lagi AFK, ada lagi AFK. Aduh, kemana? Kenapa? Enggak, kemarin kan ini si Miguel itu kan ngasih buku ke aku kan yang soal apa namanya wortel ya, dia nyari wortel. Nah itu kemarin kan apa namanya wortel diserahin.
Nah tapi dibunuh apa sih Miguelnya? Aku pengen balikin netherite-nya, nggak enakan aku soalnya. Bukan masalah Miguel doang yang dibunuh, semua anggota kita dibunuh. Anggota kita. Iya banyak itu. Aku kemarin juga ada di situ bang. Si Sam-nya ini kan ini. Kan apa? Yang punya buku kamu gitu kan. Kan kamu presidennya. Yeah. Kenapa kamu kasih ke bukumu itu ke siapa? Ke Ubi, ke Weko gitu. Maksudnya apa gitu loh? Buat apa? Kan yang ditawarin kan kamu doang gitu loh, Pak. Itu dia. Iya kenapa? Sih. Enggak, aku ngasih tahu ke mereka aja kalau dia punya bounty gitu sebenarnya. Si wortel itu punya bounty, aku ngasih tahu ke mereka. Sebenarnya itu kita tidak membounty ya. Kita cuma minta dia datang ke sini baik-baik saja karena susah cuman sekali itu orang ditemukan ya. Betul. Iya, itu. Iya, jadi ya udah mungkin ditip aja nih ke ini. Mau ditip ya? Ya udah ini. Gimana kamu ini sini. Aku punya apa? Ini namanya Muertos Candy ya. Kau ambil itu ya. Aduh, gratis kan ini. Ya. Ya gratis. Gratis buat kamu ya. Aduh, tuh nanti aku kasih langsung lagi kalau ya. Misalnya udah ada ya. Iya, langsung pakai. Langsung pakai. Oh my god. Jangan lupa kau makan ini kuku kakak kuki ya. Apalagi? Kukis yang paling enak di sini ini menambahkan rasa flying to the moon di combo sama yang tadi ya. Ini produk-produk baru kayak ini enggak? Iya, jadi nanti sebelum tidur kamu makan itu kuku kakak kuki ya biar tidurmu nyenyak ya itu Samuel ya. Iya, betul. Iya, jadi kalau misalnya itu mata jadi takutnya merah ya kan nanti makan itu saya langsung kamu tertidur sangat nyenyak di sini ya. Betul maksudnya sekali. Di rumah, ya. Iya. Oke, Bang. Kenapa kamu cuma sendiri di sini? Enggak, aku cuma pengen ngomong sama Miguel doang soal itu sebenarnya. Kan yang apa kemarin kejadian itu kan cuma ada aku, Miguel sama yaitu anak-anak apa siapa sih? Kaguma sama Ubi Weko itu kan. Ya. Ya sudah, terima kasih ya by the way bambunya ya. Iya, terima kasih banget. Terima kasih banyak loh. Iya, kasih itu ya, kasih itu jangan lupa kasih netherite-nya ke Miguel. Pasti. Nanti ya, kami main-main ke tempatmu lagi ya. Iya, ke Ambat Tukam lagi nanti ya. Iya, tapi ini Bang, aku dapat laporan Bang dari warga negara aku katanya waktu kalian datang situ tuh ada yang rusuh. Jadi warga negaraku tuh enggak senang dengan itu, Bang. Itu dia kebanyakan itu candy dia. Jadi rada nge-fly dia. Iya, nge-fly sedikit ya. Jadi dimaklumin aja. Nanti kita tahan kok kalau misalnya diikut, oke? Iya, itu aja sih pesannya ya. Aku enggak mau warga ku resah, Bang. Ya, maaf ya, maaf banget. Maaf banget ya. Ya udah gitu aja sih. Iya, baik-baik ya kita ya. Cerita beri. Apa yang nolak kok? Tidak. Ya udah saya pamit dulu dah kalau gitu ya. Iya udah hati-hati yo di jalan oh. Oke. Terima kasih yo. Terima kasih. Siapa lagi tuh? Aduh kenapa kamu jadi presiden? Paman Sam nggak? Paman Sam? Oh bukan. Paman. Kenapa negara kalian sangat bagus sekali paman? Aku sangat iri melihat negara apa ruang tempat ini. Ini siapa sih? Iya ini Samuel loh ini aku. Oh Samuel, kocok. Sama semua habisnya. Aku gila. Keren sekali. Jadi udah sesekali sekarang mulia enggak ada. Coba. Pak Presiden. Thank you seribunya ya. Kenapa Bang ya? Bang Indra. Oh my god. Kenapa? What the hell? Oh bagi totem yang satu doang masih bagi totem. Apa? Kalau misalkan totemku hilang semua sama Sulis. Aku kan tidak punya tempat tinggal nih kan. Siapa? Kalau kamu? Misalkan aku tidak punya tempat tinggal selama ini. Bukan kamu tinggal di sini ya? Oh tidak, di sini aku bekerja. Kamu ingin bergabung ke negara kita? Hey, halo. Sir Pablo, what's up man? Siapa ini? Halo. Kenapa? Aku dari Butuh apa? Oh, kau dari Ambat Tukam. Iya, aku Ambat Tukam. Orang buat sesuatu ini. Paman ini sangat bagus sekali, Paman. Ini kalau kamu enggak tahu yang rusuh. Paman ini bagus banget, Paman. Bagus banget ini. Bagus banget ya. Yang rusuh ini kan. Bakar-bakar ini. Ngomong dulu. Aduh, jaga sikap ya, Bang. Kalau datang ke negaraku nanti jaga sikap. Wargaku tuh resah, Bang. Soalnya dia nge-fly. Wargaku resah. Karena barangnya terlalu enak, Bang. Gitu ya. Kalau masih bisa dikontrol tidak apa-apa. Pak Presiden Indra aja dong.
Kenapa? Di control. Control. Totem? Oh, control, control. Aduh, yeah. Totemku ini buat warga negara ku saja, bansos itu, bansos. Oh ya sudah kalau begitu ya. Ini Mas pembangunan. Bang Indra, sini Bang Indra. Kenapa, kenapa? Sini bangun toh. Bapakmu yang baru itu di sana-sana. Kenapa? Oke. Okay. Aku jadi mau mempunyai tempat tinggal seperti itu maksudnya. Jadi aku kan di sini oh, gitu. Juga. Nah, aku mau jadi tempat tinggal untuk aku selama ini berkelana bingung tiap hari. Jadi kamu mau tempat tinggal? Kamu perlu tempat tinggal? Di hutan gitu kan? Hah? Iya, aku jadi tempat tinggal. Enggak, bisa, tapi kan bang, jauh dari sini ke sana kan jauh. Emang kamu bisa tuh apa namanya? Oh, emang travel gitu. Tahu. Tidak terlalu. Sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih, Bang. Ada kereta, iya, Bang. Ada kereta. Kecil semua, emang kecil semua pun di kemudiannya. Begitu. Gimana kalau misalnya aku mungkin tinggal di wilayah Pak Presiden Indra dan ini siapa ini? 1000. Aku Kaguna, aku adalah yang mengurusi pemerintahannya. Oke, Bang Guma, salam kenal. Gila, lihat kok parah banget kau enggak boleh begitu. Lu tinggal di Israel. Sudah. Setuju kamu dia tinggal di negara kita? Ya, semua iya, orang di welcome, semua orang di welcome, silahkan aja. Oke, boleh. Yang penting gini sih, kita sih yang penting mah apa sebenarnya sih lebih ke emang perlu banget sih orang-orang yang tinggal di sana sih kayak memperbanyak rumah. Ya, yang penting gitu ada kontribusi gitu iya, aja. Iya, betul. Okay. Aku kita butuh bisa, orang yang berkontribusi. Bisa membuat yeah. Building gitu. Aku ingat-ingat kok enggak salah kamu tuh yang membuat ini ya waktu itu sponsnya Elhams ya. Oh, itu apa? itu apa? Marah. Beda ya. Itu beda ya. Beda negara itu, beda negara. Beda negara itu. Beda negara. Betul. Itu beda negara. Ya sudah, ya sudah. Begitu. Bisa sih, Bang, kita bisa. Bisa sih. Silakan ada di welcome, Bang. Oke. Terima kasih. Berarti okay. Nanti aku pulang ada tempat ya ini ya. Kamu tahu kan arahnya kan? Tahu kan arahnya? Aku dari sini tahu. Sudah tahu. Tahu. Tinggal ke kiri lurus. 1000 dari Lord Indra Isriel. Sudah kalau gitu. Pesan. Jangan jaga aku jangan sampai mati ya. Entar yang ada kamu. Jadi salah saya kayaknya aku kamu mati, tidak enak saya ya. Oke. Orang iseng ngapain begitu ya, menghina orang iseng. Kamu ini, kamu tadi nggak belanja dulu, sini kamu belanja, nggak belanja kesini. Aku. Enggak nih dia belanja, kamu nggak belanja. Aku udah dapat kuku kakak Kuki sama Muertos Candy. Aduh mantap. Nah ya, sudah, itu nanti, bang. Nanti kalau mau kayak gitu-gitu ada aku bang. Aduh lah ya. Kamu bisa anterin, kamu punya bisa koneksi, gitu. Punya koneksi juga koneksi. Ya. Oh punya koneksi dia. Iya. Oke oke. Sama keluarga Muertos juga. Aku juga. Oke. Jadi ya, bang. Bang ada tahu enggak hewan biru terbang? Apa? Itu Lil Pablo. Ale. Lil Pablo. Bukan di sana ya kemarin digantung ya? Dimana? Di apa di FK Fishing ya? Kemarin gua taruh di sana. Di tempat ini. Semalam gua terus sana semalam. Di tempat ini ilmu itu. Mancing, tempat mancing. Tempat mancing iya. Gitu. Ya sudah lah. Tapi aku mungkin untuk kapan ya? Ya aku nanti membuat rumah di sana juga ini aku sedang membereskan proyek aku dulu di sini. Oh sini kamu ada proyek juga di sini? Oh ada. Abang mau lihat kah proyekku, Bang Kabuguma? Apa? Proyek kamu di apa? Di belakang sana. Yo. Buat apa kamu? Aku buat aulanya Muertos. Aku dibayar di sini. Oh dibayar. Oh. Iya dibayar. Oke. Di belakang sana kita mau enggak, aku dibalikin lagi kemarin guys. Emang di diambil sana, cuman kemarin dia gue balikin lagi. Nah, kasih dia shield negara sama subsidi. Kalau aku ini berkenan katanya untuk mengganti. Aduh. Dibayar lagi. Tapi dia udah di Anton itu kocak kita udah kasih bannernya ya, di sini lagi bekerja lumayan untuk tempat tinggal juga kan. Dibandingkan hutan tempat tinggalnya. Ada surs. Oh, jadi sebelumnya kamu tinggal di hutan? Iya, di hutan. Aku berkelana. Aduh, suram sekali. Nah, itu. Lu pakai armor tas ya, Bang? Oh, ini. Buset. Ya. Sini lihat ini. Iya, ini aku solo. Enggak ada yang nemenin. Ada, Bang. Kamu tinggal di ambat tukam, bahan sudah ada, Bang, di chest, Bang. Bekas saya teman-teman yang berasih dari teman-teman yang saya. Bang, tahu enggak, Bang? Sebenarnya aku di sini disuruh build kayak gini.
bahannya curu cari sendiri anjir. Ya kan? Nah, aduh. Itu. Di negara kita udah disediakan sama presiden ini nih, satu ini nih. Oh, itu aku makin semangat untuk tinggal di sana. Ada kayu sama batu, kayu udah kowak sih. Iya, yang penting tuh ini nih. Apa nih? Quartz-nya harus emang dicari juga sepertinya, Bang. Quartz ya. Ya ini aku sedang membuat project karena kurang bahan jadi project yang lama. Gitu. Boleh lah. Ya nanti di sana aku bantu untuk ya skillku emang di building ya. Aku paling di sana ntar bantu gitu aja ya bang. Ya udah. Boleh bang. Abang. Gitu, kontribusi aku untuk negara. Negara apa tadi? Ambatukam. Ya sebenarnya gini sih, kita di sana juga tidak ada apa, tidak ada kayak ketua-ketua gitu ya. Kodok sama lah kayak. Tidak ada kemimpinan yang itu. Jadi kita emang bebas kita. Kita memang setara, bebas. Semua setara. Kita nggak pengen ada inilah. Cuman ya karena dia yang apa yang memberikan nama dan ngasih ide untuk buat negara, ya jadi aku anggap dia aja sebagai presiden lah. Kita keluarga lah sebenarnya, itu kan kayak keluarga, we are family juga lah sebenarnya lah. Okay. Aku berarti ini baru ketemu dari Ambatukam tuh baru berdua ya, Bang Kaguma dan Bang. Emang Ambatukam masih sepi. Sepi, nggak banyak orang ya, makanya kita lagi nyari warga ini. Kayaknya. Iya, ini kita nyari warga ini. Iya. Oh iya, berarti sama. Oh satu lagi ya yang dari Ambatukam, siapa tuh tadi? Oh Bang Fales kayaknya. Oh Bang iya Fales. Dia tadi. Tadi ada orang namanya Fales, tapi kukira dia Fales. Serpa namanya. Mirip Serpa dia. Tapi nama dia mirip bilangnya Serpa namanya. Dia? Iya, mirip Serpa, tapi dia bilangnya namanya Fales. Nah, wah, jadi itu dia sangat, tadi sangat menambah kontribusi itu sepertinya tuh orang itu. Enggak tahu ya. Jadi dia tadi memutuskan mau menetap di situ katanya tadi. Si okay, Fales okay. Itu. Oke, udah boleh. Iya itu. Jadi temanku aja nanti deh, tetangga. Ya, boleh banget lah. Ya udah bang. Nah, udah bang. Ya paling itu dulu ya, Bang Kaguma dan Bang Indra aku beresin. Jadi kamu kalau misalkan emang mau kesana silakan langsung aja. Kamu udah tahu kan di mana kan, langsung aja kesana silakan. Samperin aja. Nanti kalau aku ada di sana ngobrol lagi aja, bang. Iya ngobrol lagi aja. Siap. Aku mau bereskan dulu proyekin dulu. Ya udah. Gitu. Ya udah bang. Terus apa kamu? Terima kasih. Terus kamu siapa? Adoy. Oke. Iya Adoy. Ya udah bang. Terima kasih. Apa? Oke. Kembali lagi. Aduh. Bang, aku ada ini bang, ada ide bang, dari apa? Adik-adik bang, buat KTP bang. Gimana bang? Gimana? Pakai kertas, diri name, KTP, tanda seru, KTP, Ambatukam. Tapi buat apa harus ada fungsinya dong? Indra aku cange mau nyepongko asteris ta asteris. Mur gila, stres. Kamu mau tengah buku bang, buku itu tantangan kita. Jadi kalau misalnya ada yang menipu gitu, apa bukan Ambatukam, ketahuan. Pakai buku terus kamu sign. Boleh sih, ya, nanti dipikirin aja tuh apa kayak gimana. Ya udah lah. Ya kamu sekarang mau kemana bang? Aku mau ngapain lagi ya? Miguelnya nggak ada, ke Heaven kali. Coba ada orang nggak di Heaven? Ke Heaven. Coba kesana lo, kita kesana. Nanti buat masuk ke tempat disco. Iya sih. Iya. Yeah. Tapi kalau KTP, kalau misalnya mau buat kayak reson gitu tuh harusnya namanya semuanya sama, kayak membership Heaven aja. Gak bisa kayak lebih ke ini, enggak. Kalau buku aja, buku terus kamu sign-in. Kamu yang sign, kan jadi beda, pasti NBT-nya itu beda, emang bisa. Gak bisa di-stack juga orang kan. Gak bisa ya. Ini orang-orang pada kemana sih? Di dalam lah. Di dalam bang ini biasa. Jangan kocak nih, ini beda cerita kocak ini mah. Ya iya mak, ya kamu nyari kesini nyari orang ya di sini nggak ada lagi. Iya sih. Ya udahlah bang, ayolah kita cabut lah. Ya kalau misalnya kartu identitas mah kayak membership Heaven kok jadinya tuh kalau buat reson tuh. Ya udah bang, saya mau pulang dulu ya. Oke. Oke. Nanti kita ketemu lagi. Betul Nita. Nita sempat saya terima kasih Nita 10.000. Hati-hati.
Bang. Oke, okay, Bang. Oke. Okay. Nah, ini. Kita sekarang mau kemana? Enggak, sekarang tadi gini. Tadi kan kamu kan udah duluan kan ke sini kan. Terus aku ngelihat si anak-anak itu tuh, anak-anak mushroom tuh aku lihat tuh, mereka balik lagi buat jemput si cewek tadi tuh, ya kan? Oke. Okay. Nah, ya udah. Terus apa namanya? Pas kutanya dia kayak gitu lagi, kayak ngendarin kita lagi, ngendarin aku, tapi dia langsung bilang besok gitu, kayak ngasih tahu buat kayak apa ya, ini kayak nunda gitulah. Ya udah kan bilangnya besok, kayak udah tunggu aja besok, kalau bukan besok kayak udah baru kita protes gitu kan. Kita langsung mau di ini atau kita ini lu bang, kita kejar lagi bang. Kejar maksudnya apa? Kita iniin, kita cari dulu warganya, orang-orang mushroom itu kemana, kita cari nih, ya kan, kalau misalkan seandainya apa namanya mereka tuh masih nggak bisa kita cari, misalnya kita nggak bisa ketemu kita, misalnya ngintarin kita, ya udah, berarti kita emang harus memutuskan. Jadi gini loh, sekarang nih kita cari lagi nih, misalkan besok mereka nggak ketemu nih kita nih besok nih, oke? Okay? Nggak ketemu. Nah nggak ketemu, kita mau cari, tetap cari dulu atau mau langsung kita putuskan saja ininya apa namanya? Ya, kalau mau putusin tapi nggak ada orangnya gimana caranya kan? Ya, langsung kan sepihak. Ya kan harus mereka harus dengerin lah, masa mereka nggak ini? Masa kita okay. mereka ngiranya masih aliansi kalau kita nggak bilang depan mereka. Iya sih. Maksudnya di mana mereka tuh kagak jelas. Sekarang aja nggak tahu kok di mana. Tadi bilang pulang ke mushroom sih. Oh iya tadi si kalau mau Sena butuh bantuan kamu kayaknya tadi si Sena. Apa bantuan? Dia sedang dilit hutang tiba-tiba. Nggak tahu kok gara-gara ini si Kimochi meminta tebusan. Waduh. Kenapa tuh? Bayaran si Sena tuh diselamatin sama si Kimochi. Tebusan. Memang diselamatin. Selamatin ya, gimana? Jadi pas awal dipungut di awal. Bang, aku mau kayak dulu bang, coba bang. Katanya di awal Sena tuh ini apa namanya dipungut sama Kimochi gitu. Nah, dipungut sama siapa? Kimochi. Terus akhirnya apa minta tebusan gitulah, 400 gitulah. Pas sudah apa sih? Kok gue ngaco ngomongnya. Intinya mereka tuh minta tebusan gitulah, 400 gitulah, 400 lah. Oke. Okay. Tapi aku juga nggak paham. Tadi bilang intinya minta 400, terus nggak tahu apa tuh. Sena nggak ada ngomongnya lah. Jadi dia minta tebusan gitulah, 400. Kenapa ke aku tapi kok tuh? Enggak ada minta. Apa kalau kamu menolongin dia silakan. Enggak ya udah. Dia pengen ngomong sama kamu kan, orang AFK. Kocak kan. Kamu jemput apa? Coba kok ada metis nggak ya di chatnya? Menjadi metis kan? Buat apa nih Matis? Butuh bang, aku mau bikin tinted glass. Oh. Sosnya itu di sini. Kan kayak emang ada di sini ya? Masih ada nggak? Kamu tinggal ada ya? Tinggal ada kocak. Udah kosong lompong tau? Ya, kita punya ini nggak sih? Apa? Chorus, bawa chorus aja. Chorus gak punya sih. Bawa chorus. Ini mah cuma bisa 5k doang. Iya. Apa tadi? Kenapa gue? Nih, ametis 3 nih, blok ametis. 23. Lah, blok ya aku butuh yang ini, budek. Kristalnya. Bisa satirin bocil. Oh, satirin bocil dia. Eh, ini ambil tolong bang, ambilin cobble deep slate-nya, bang. Bantu, bang. Lah, buat apaan, kocak? Lah, main cobble deep slate buat building nih. Taruh salker. Ampun, fakir miskin banget kita. Daripada nggak pake, ini ambil. Tuh, kenapa ada bot, ada autumn fest, nah ada sampah RX nih, buangnya RX ya sama PX ya. Kocok dibuang.
sampah kocak simpen-simpen. Selain lah tuh stone 1 doang buang lah. Tuh buang tempat 2. Jelas amat. Buang. Barang-barang dikit disimpen-simpen. Eh, berharga loh spider eye lah. Eh, di sini banyak ya tadi ya, mana tuh? Ya udah biarin lah. Aduh. Nah, dapat ambil lah. Enggak ada ini kristal lagi. Enggak ada. Pusing gue. Cari ke mana metis kocak. Hijau. Ini bukan looting, guys, ini. Astaga, thank you seribunya. Ini bukan looting, guys, ini namanya kita meminjam ya. Ingat ya, kita meminjam. Betul. Ingat, ini kita meminjam. Jadi emang kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke mushroom, aku mau ini dulu, nyari ametis dulu lah bentar. Ada emang di mushroom? Enggak, aku mau nyari di sini. Kamu duluan aja kalau mau. Aku perlu feather mereka sih. Ya udah bawa aja, dulu aja. Eh, iya bang, aku bawa feather mereka aja kali ya. Tapi aku di ini di bar tadi aku udah nemu satu villager zombie. Berarti satu aja ya. Iya, bisa bawa satu aja kalau mau. Ini namanya pengam. Iya, ini namanya kita meminjam, guys, mengamankan barang ya. Tidak ada kita maling-maling, bro. Udah aku cari ametis di bawah sini ada enggak ya? Itu benda peninggalan fase 2 harus dijaga, betul. Betul banget, bener banget. 1000 dari pengepong orang China. Pesan itu peng... Indra Real Chopper B asteris asteris sih kuping gue sakit kok. Indra Real Chopper. Tahu ya, parah ya, enggak boleh begitu. Kamu enggak boleh merusak telinga orang lain. Gila banget ya. Mana ya metis ya? Di permukaan, bukan permukaan apa sih, di dasar lautnya gitu atau gimana sih kita nyarinya? Atau jangan-jangan malah gak ada kalau di tempatnya kayak gini? Metisnya kita butuh banyak, kocak. Butuh banyak banget ini. Di laut selalunya ada, emang ya, coba. Berarti gak usah dalam-dalam ya. Gak usah dalam-dalam berarti. Ini kayak apa namanya, lihat permukaannya kayak gini kan, lihat dasar-dasar kayak gini kan. Di 117 dulu banyak banget kalau metis tuh. Kita butuh nggak ya si lantern ya? Itu bukan sih. Oh itu tuh metis. Si lantern aku punya nggak ya? Nah, ini ada nggak? Yah, dikit kok ada metisnya. Gimana apa ambil? Ya elah, aku gak bawa ini. Ender chest nya dimana tadi tuh ender chest gitu. Berapa ini? 24, baru 24. Aduh. Waduh, dikit sekali, saya butuh banyak. Harusnya tuh nyari ini ametis yang di deket-deket cang yang sering kelot tuh. Banyak tuh biasanya. Duh, betul gak ya si lantern ya? Sebenernya kayaknya butuh sih. Terus aku ambil dulu lah ender chest tuh. Mana tadi ya? Ametisnya bisa ditanam kalau nggak bisa, itu makanya kita apa nggak bisa ditanam kok. Kalau kita bisa pindahin tuh yang blok apa budding ametisnya tuh bisa tuh.
itu kan masalahnya nggak bisa kita seal, terus nggak bisa didapetin tuh yang block budding amethyst, jadi nggak bisa kita pindahin. Mana ada chest tuh? Seribu dari someone pesan, halo bang. Salkernya di Kaguma apa? Lo juga Samban? Salkernya mana? Lah, udah aku taruh belum sih tadi? Oh punya akil. Oh udah ya, udah aku taruh yang ini ya. Oh cukup, kira belum. Belum ku ini, belum ku taruh tadi. Udah aku gak punya salker kosong. Oke lagi dah. Ini salkerku berantakan banget asli dan semuanya nih isinya nih. Pengen rapin tapi gimana gitu, kayak bingung juga mau gimana berarti ini ya. Cutting table. Di luar persen dulu, salker mau butuh berhari-hari kayaknya buat ngeberesin salker doang. Tempat yang dekat-dekat apa base orang enggak ada apa metes. Mager mulu perasaan. Enggak, aku tuh apa kalau barang-barang tuh taruh aja di asal-asal kalau enggak aku rapiin masalahnya. Lama kalau ngurusin itu dong. Shelter ambil lah, kayaknya butuh sih shelter. Sambil nunggu ametis apa namanya tumbuh gitu. Tapi sepertinya aku butuh susu. Gak punya susu, tidak bawa susu. Di HP ada sapi gak sih? Tadi kita udah ambil chorus belum? Belum ambil chorus lagi, aduh bolak-balik mulu nih kan. Harusnya ambil chorus tadi. Oke, satu. Satu sudah meninggal. Di dekat koral ada banyak lord, emang ya? Aku nggak tahu kocok koral di mana, nggak ada kompasnya, mereka ada sih kayaknya. Kita cari satu stack aja lah ya nanti ini ya, celentangnya. Lah ada spawn, spawn sambil nggak ya? Yang di atas ini nggak ada, udah dong, ambil ambil ya udah deh, kita cari susu dulu. Sebelah kiri BBC koral kalau nggak salah, kiri, mukanya koral dekat Warden, Warden tuh di ini kocok selatan, kalau dari BBC ke selatan. Enggak ke kiri dong harusnya. Jauh kocak, jauh dari BBC mah. Mana ya sapi ya? Telat gak lo? Telat 1 jam 50 menit, gak apa-apa. Emang kenapa sih kalau telat sih? Kan ini juga live stream kan, kalian gak apa
nggak tentu gitu kan, nggak pasti tepat waktu. Lord, aku nafsu, kamu nafsu sama apa? Utara Warden terus serong kiri, emang utara? Lah ini Muertos deket banget sama ini. Emang bukannya tenggaranya Warden? Tenggaranya Warden kocak. Kalau dari Warden ke utara mah itu yang base airnya tapak tuh. Itu baru apa utara. Aduh, tadi di mana lagi nih ininya, apa namanya, Ocean Monument-nya? Salah nama anak yang ada unsur Cina. Apaan nih? 1000 dari Evan, pesan. Halo BG, masih ingat DWBG? Evan. Kayak pernah ini. Pernah dengar namanya. John Cena, ya boleh tuh pakai nama itu tuh, batang nama tuh. John Cena. Akhirnya keburu abis duluan ininya. Ini kan keburu abis duluan durasi main inventive-nya. Aduh, kok nyangkut lagi. Gimana tadi kocak, aku malah nyasar nih, nggak tahu di mana tuh. Apa water temple-nya, Ocean Monument-nya. Coba heaven, mana heaven? Masih jadi badut menurut bertapaan, emang pernah aku jadi badut? Tidak pernah. Dah, apa sih? Xian Wong, Xian Jing, ya itu. Bagus itu namanya. Jadi kita ambilin dulu satu stack, kita cari satu stack aja. Kayaknya butuh buat di bar-bar gitu kan, kita kayaknya butuh sih di lantern. Buat penerangannya gitu kan pakai ya si baterai. Kayaknya butuhnya kita end rod sama si lantern nih. 2000 makanya dari Evan, chores. Pesan, bentar ya BG, mau tidur bentar, mau nonton bola. Oke Evan, silakan ya. Makasih sudah mampir. Jadi block diamond lord disitu emang ada diamond. Gold ini, gold dulu sini nih. Diambil tapi. Nggak tahu bahan-bahan buat bikin klub malamnya itu butuh prismatik atau enggak ya? Lupa saya. Kalau perlu aku bola apa balik lagi dong ke sini ntar. Mana tadi semuanya? Satu stack lantern. Pink chilling, ya yeah, pink chilling. Seng hao juga, seng zai wei pink chilling. Kali aja yang ada struktur kotak besar. Struktur kotak besar. Yang tadi kan, gold itu. Di sini. Mek mata.
Bukannya di depan mansion ada laut juga, Lord? Itu bukan laut, lebih kayak apa ya? Biomnya laut, tapi kecil gitu kayak danau. Aneh emang. Bukan laut yang gede gitu loh. Kecil gitu kayak kolam, ya kayak danau lah. Kecil tapi bukan, enggak bisa dibilang danau juga sih kayaknya. Tapi enggak bisa dibilang kolam juga, ya danau lah. Anggap aja danau. Nanti warna warga baru itu yang di Mertos itu bakal dapat totem kah? Kalau emang dia besar kontribusinya, emang kenapa enggak? Kita lihat aja apa namanya kandidat-kandidat yang bisa dapat bansos tuh siapa aja gitu, yang kayak gimana aja. Totemku ada berapa sih? Kalau nanti ada banyak puluhan orang yang join dan kontribusinya bagus-bagus semua kan bangkrut apa? Mau bawa Huawei apa ya? Huawei ini harusnya hancurnya. Nanti barunya ada mesin gacor nggak? Untuk saat ini sih aku belum mikirin itu ya. Kayaknya nggak ada, soalnya sempit gitu loh. Nanti tuh tempatnya kayak, ya benar-benar buat minum, buat apa namanya, buat party gitu. Nggak ada buat gacor ya. Kalau mau gacor paling nanti beda tempat lagi, bikin bangunan baru lagi buat gacor. Jadi buat gacor Muerto sudah ada, dia mau bikin juga. Kenapa enggak kita bikin juga enggak apa-apa. Kalau ada bahannya mah enggak apa-apa, bikin aja. Tiba 4 ya. Buset rame banget. Yang depannya danau bukannya laut yang dekat slam. Bukan loh, dia emang laut deh. Kayak sungai gitu itu, seinget gue. Waduh, ramai banget ya. Oh, ramai begini sakit. Mana lagi nih? Tempat lagi. Wah, ada spons lagi. Udah datang, udah lihat Ayah Zedong lagi ngelut. Iya, kita ngelut. Kita butuh ini sih lantern kayaknya. Jadi daripada nanti aku nyari lagi, mending sekalian gitu kan, deket heaven juga nih. Dua lagi ya. Abis ini berarti aku ametis. Aduh, kemana ya ametis ya? Dua. Lah, mana lagi bang? Ya di sini coba nih. Nah, jangan di luar lihat rame. Nah ini depan. Terus satu stack aja lah ya. Kabur. Mana heaven ke sana. Judul musik ini Animal Crossing 2 PM. 2 AM. Animal Crossing yang lama, tapi Animal Crossing yang zaman GameCube. Jadi kagum sama saya nolot. Gimana, aku harus gimana ini? Kan aku mau nyari ametis. Mereka ada di mana aku juga nggak tahu. Oh ya, chorus. Masih ada nggak?
Terus. Terus. Wah, udah enggak ada, Bang. Ya. Kocak. Kita butuh cor sari kadik. Buat purpur kocak. Bikin purpur blok. Terus bikin papan rencana kayak di hardcore kamu tapi untuk combat to come. Gitu kan. Bikin kan. Tapi kok belum kepikiran mau bikin apa. Eh di mana ya? Disimpan di mana kocak? Corus-corus gitu disimpan aja. Sama orang-orang event ini. Tapi banyak kan dia banyak. Minta aja pokoknya dia. Di sini enggak ada nih, benar-benar enggak ada. Flower, terus flower. Aduh, enggak ada ya. Tidak ada, bro. Traditional dia kan jual gitu ah. Kayaknya mau gak mau gitu sih. Dan nanti lah kalau ada orang ya. Aduh, kocak. Si Snow di mana sih dia punya base nanti? Aku tidak tahu. Ini apaan sih, sign up sih? Quartz gak diambil bang, quartz nanti ada yang sih emang butuh ya kita sekarang. Sama mushroom kan semua? Iya kali ya. Eh udah nanti lah, gampang lah. Berarti kita ngapain? Lanjut bikin barnya apa? Di Australia mana sih aku bikinnya? Aduh, itu lumayan. Lumayan itu buildingnya itu. Pulang ini, pulang nih. Tapi kurang ametis, pada kita butuh banyak ametis dulu ya. Ametis dari kemana? Bikin bacang BBC, bacang. Cabang. Cabang. Itu aku kan udah gak ada hak bang, aku kan bukan beloman. Aku kan itu aja dong. Itu mah haknya Kaguma tuh, pewarisnya kan. Di lantai-lantainya heaven ada ametis tapi dikit tapi lo. Aku bukan bloknya, bukan nyari blok ametis, aku nyari yang kristalnya nih, kayak gini nih, ametis. Kalau yang blok-bloknya itu kan gak bisa kita crafting gitu. Bang, nama lagu Selesing Soon lu apaan itu? Brand New Days The Beginning kayaknya. BBW yang ternamanya. Apalagi BBW. Aku udah ada itu mau bikin klub malam ya ceritanya. Cuma gak tahu kapan jadi. Jadi nanti kita party di situ aja. Karena kalau BBW mahal. Nah, harus ada arti atau BBW W apaan W ya. Ametis ada di dekat portal Muertos. Portal Muertos. Gimana ya? Oh, ada.
Amatis yang bukan blok lo ya, bukan yang blok yang kayak gini nih, yang short satu ini. Big black wake kok. Big black wake. Iya kali itu singkatannya itu kali ya. Itu siapa nih? Aduh. Ini apa lagi? Lah. What? Lah. Apa yang ada di sini? Bang. Baca dong, baca dong. Aku mau minta tolong. Kenapa? Bantu aku. Apa ini? Kenapa kamu di sini? Mega Nina kemana? Oke. Hah? Aduh, sorry. Ada kapal, nggak ada kapal di aku tadi. Ada kapal. Oke. Aku ingin minta tolong Bapak Jedong. Kenapa? Jadi ini aku kan masuk mushroom. Tapi aku menjadi member tetap, aku harus bayar 4 nether ingot. Kamu meninggalkan aku jatuh. Gitu Bapak Jedong. Terus apa hubungannya sama aku? Aku mau minta tolong. Kemudian mushroom 4 netherrack. Mending gak join aku. Iya, aku juga bingung, Mbak. Aku juga bingung, Pak. Jadi ya, yakin kamu mau masuk itu dengan bayar gitu? Makanya bingung juga. Aku kemarin, harus bagaimana Bapak Jendong? Iya, aku enggak tahu. Kemarin kan aku udah kasih satu netherrack ingot tuh. Iya, udah kepake buat template. Iya, elah. Udah baik hati banget aku tuh kasih satu. Iya, nether aja tuh lo mahal. Ih. Ya udah nanti negosiasi sama ini lagi deh. Katanya kalau enggak 4 nether ingot katanya 2 stack diamond. Ya kayak enggak, aku mending kabur sih, aku mending bikin negara sendiri kalau bisa. Ya udah deh, ayo. Nanti rapat lagi. Rapat. Di sini kalau mau kemana, San? Kamu mau balik ke isi, mau balik. Oh iya kan kita mau ke heaven ya. Gimana? Oh, iya. Kaguma mana Kaguma? Kaguma tadi di mention sama si Wolf. Oh. Alah. Iya. Oke. Ayo. Jangan ninggalin aku lagi. Orang ini. Bapak satu ini nggak peka, peka apaan? Kan udah dikasih kita satu itu. Kita, aku juga cuma tinggal satu loh. Netherku tinggal satu ini. Nah, apa minta ke aku? Sama aja kayak aku bayar, ngebayar ini dong, ngebayar buat masuk apa namanya ke mushroom. Tapi si Sena yang masuk. Apain nih? Dia kesana aja kamar tuh kami ya kan, dia tuh kamar gratis ya. Mau bikin rumah silakan. Ini dulu belum banyak masalahnya ini kan, bisa satu masalah nih kan. Gara-gara tadi kita ini apa namanya kembalikin dari yang kemarin tuh. Aku mau nyari lagi, tapi nanti aja lah aku nyari bulunya dulu nih. Kalau nyari deret, bulunya nggak ada. Kalau tanya motor bay, silakan Arkan, terima kasih sudah mampir ya. Sugar Indra, apa lagi tuh? Sugar Indra. Mana gak ada orang gitu.
Cek dong balor. Iya bentar. Kita syukur-syukurin, emang harus rutin sih syukur-syukurin ya. Apa aku bawain? Oh aku punya chorus fruit. Ternyata aku punya. Eh tapi end stone-nya di mana? Waduh end stone-nya nggak ada. End stone-nya dikadek. Aduh. Nggak bisa ini kah di selain end stone gitu? Nggak bisa ya. Kocak. Ntar aku mau bakar. Instan selama ada. Di snow doang apa yang punya. Aduh tapi aku lagi gimana ya. Orangnya ada gak sih? Lagi ada gak dia sekarang? Aku butuh secepatnya biar cepat jadi itu kan tempatnya. Tadi koalnya di mana? Mungkin aku fishing bisa jadi. Sepertinya begitu. Kaktus tadi tanam dulu ya. Menurut lo mushroom bagus nggak? Mushroom apa? Apa? Ini informasi yang sangat-sangat penting yang harus kita bicarakan. Apalagi? Berarti dugaanku bener tadi bang, yang ku bilang bang. Apa? Itu. Jadi tadi kan aku sempat curiga gitu kan sama si alien-alien itu kan, sama mereka lah. Ternyata tadi pas aku lagi pindahin villager, tadi aku sempat nguping kalau mereka tuh pengen nipu kita. Buku ini tuh sebenarnya mereka tuh pengen apa? Jadi mereka pengen hancurin buku itu, cuman buku palsu yang dihancurin sama mereka. Itu dihancur. Tapi ntar pura-pura tahu aja, tapi kamu sebenarnya tahu gitu loh. Kalau itu memang buku palsu nanti yang dibakar, bukan buku asli. Yeah. Soalnya buku aslinya itu nggak tahu di mana. Oh kamu juga nggak tahu di mana? Nggak tahu lah. Katanya hilang kan? Yang pas kamu tahu sendiri itu. Itu yang maksudnya hilang. Nggak maksudnya gimana nih? Aku nggak ngerti. Gini, denger ya. Kan kamu tadi pengen lihat perjanjiannya. Nah di situ katanya kalau mau ganti perjanjian harus ada kedua buku tersebut. Ya kan? Oke. Tapi bukunya itu hilang. Oke. Nah udah. Terus mereka tuh pengen bikin buku baru. Si Kaguma denger tuh, jelasin Gom. Kalau mau bikin buku baru kan harus aku yang tanda tanganin. Iya. Harus aku yang tanda tanganin. Tapi buku dikoy. Ya nanti kita periksa dulu lah. Kalau bukan aku yang tanda tanganin, bukan yang benar kan? Misalkan gini nih. Oke, ini bukunya ini, buku asli ini. Misalkan buku asli ini gini nih. Kita ambil kan. Oh iya bukunya ini. Oh iya buku ini nih. Terus mereka pasti minta lagi dong. Nih kan, pasti mereka minta lagi dong. Bentar lagi. Nah misalkan kamu dipegang bukunya, apa itu cara? Sama-sama lempar, cuman pasti terus lempar buku palsu. Gitu maksudnya. Ya gini kan kamu bisa lihat kan tanda tangannya ini siapa yang tanda tanganin? Apa? Dengerin dulu. Ada dua buku jadinya, jadi dua buku. Dia dinyiapin buku. Itu buku. Kan bisa dilihat original atau copy of original. Gimana sih? Kan bisa dilihat original atau kopian tuh bukunya. Itu kalau itu pun yang asli. Kalau yang original itu berarti yang aku tanda tanganin. Kalau copy of original berarti itu udah di copy itu bukunya. Udah gampang kan? Apa susah gitu? Bukan gitu maksudku loh. Jadi gini. Misalkan mereka itu mau nemuin buku. Jadi budak ini. Welcome. Oke. Kita pertemuan kali dua kan, Zeng. Iya. Yeah. Nanti pas kita pengen hancurin buku ini, dia bakal ganti buku di buku yang asli itu dengan buku palsu. Ya kita cek dulu kan bukunya dia tuh yang asli atau palsu itu. Apa sih? Ya bagus.
kita di awal ngecek doang. Pasti kan diambil lagi dong sama dia dong. Oh, dia diambil terus yang dia buang itu yang palsu, nah, maksudnya gitu. Nah, itu baru dari tadi susah banget ngomong. Aduh, ini bapak satu ini. Ya, ngerti. Ini orang kebanyakan obat. Wajar, bapak jangan. Oh, wajar. Kebanyakan obat anak ini loh. Jadi cek inventory lah, kocak. Gak bisa kocak, udah dihilangin kan gak boleh. Lo apa gak boleh? Hilangin coba aja, coba mana. Lo emang gak boleh cek inventory? Sejak kapan aku baru tahu? Baru tahu kok hilang, kan enggak ada. Aku dihilangin. Aku dihilangin. Apa info? Tahan. Aku bilang ke admin deh. Aku dihilangin. Emang dihilangin kan? Enggak tahu sih. Emang makanya aku tadi coba stress invent check enggak ada. Enggak, ini pasti kesalahan mungkin hilanginnya. Intinya mereka udah ngilangin bukunya. Dan si mereka si dia ini terus kenapa? Dia enggak terima. Dia enggak terima. Dia tuh pengen sebenarnya tuh gimana sih cerita aslinya? Apa? Cerita yang mana nih? Yang tadi kamu bilang kamu itu. Apa? Yang tadi. Oh. Yang mana nih? Yang itu yang tadi kamu tadi pas aku nguping kamu biasa aja. Kenapa alasannya? Oh. Ini dia karena nguping jadi dia udah tahu kan. Aku tahu sebenarnya ada yang nguping karena dia juga katanya ngambil pillager. Nah, walaupun dia nguping, aku juga tetap laporin kayak gini. Karena apa? Karena itu aku pengen bersekutu dengan Anda. Tapi Mushroom sendiri itu sebenarnya cuma 4 member doang aslinya. Ada aku, Ikan, Bobby, sama Megane. Kalau jangan. Oke. Okay. Ya. Terus ada 2 orang tuh, Ikan sama si Mochi. Nah, mereka itu berada di daerah Mushroom. Ketemunya di situ. Aku aja belum dapat kerjaan si sama Mochi belum kerja di sini. Mochi ini padahal udah kubayar. Ya udah nanti suruh kerja aja. Nah, terus pas rapat penerimaan orang baru tuh ya. Pas belum diputuskan kan, mereka tuh ini berdua di dalam ruangan. Terus aku, Megane sama Bobby itu keluar, tapi aku tuh masih di luar ruangan jadi masih bisa nguping. Dan aku tuh mendengar mereka tuh ngomong apa aja, bahkan Bobby sama Megane itu udah tahu rencananya mereka gimana. Oke. Tapi kayaknya mereka lupa. Jadi aku yang lebih tahu nih. Mereka kan kayak ikan ingatannya. Nah, di situ mungkin si Bikin sama Mochi ini pengen memperburuk keadaan gitu loh. Sudah diberi nanti aja udah. Diosem aja lah aku. Gimana? Bukunya hilang atau apa kan? Atau besok lah atau nyari gue dulu. Aduh. Oke. Hilangin sama Bobby karena Bobby udah pegang terus lupa naruh mana. Atau si Megane yang megang tapi karena dia kemarin ke Muertos terus katanya dipingsanin terus hilang tuh barang-barangnya. Bisa aja diambil tapi kan enggak tahu. Nah, terus si pas tadi ketemuan di Kimochi itu kan kalian nyamperin terus panik tuh bukunya hilang kan terus diulur waktu terus ya udah ke base mushroom. Habis itu ya itu yang terjadi si Kaguma nguping dengerin apa aja semua yang terjadi gitu bang. Mereka pengen buat buku decoy tadi yang aku bilang buku decoy. Nggak, berarti mereka masih punya bukunya. Masih, tapi hilang punya tapi hilang gimana ya? Hilang udah. Ya, terus nanti gimana kalau nanti mau bikin yang baru kan harus punya kocak. Makanya kan. Nah, justru kalau mau bikin baru itu kan harus ada buku aslinya tuh. Nah, enggak, aku harus tanda tanganin kalau mau bikin baru. Nah, kalau dia dapat tempel kan enggak ya bisa. Ya udah, berarti Bapak harus lebih teliti lagi ngelihatnya gitu loh. Gimana sih? Enggak, itu kan kemarin aku kan jelas-jelas bilangnya kan satu untuk semua buat kamu, kita kamu berdua. Tidak memohon, kamu tidak ngomongin kita kan, tapi kan? Oi. Bentar, ada yang donate. Bentar ya. Kurang. Lupa matiin soundnya. Kamu tidak ngomongin kita kan? Ngomongin gimana? Kamu tidak sedang berdongeng kan? Aduh, kalau aku berdongeng di Kimochi bang. Jangan sampai kamu bohongin kita. Aku sudah tobat. Vamos. Ngapain aku bohong kalau aku kesini kocak? Ya ngapain bisa aja kamu nguping? Apa namanya? Antisipasi. Antisipasi. Apa karena aku nguping kamu antisipasi agar aku. Jalan ngapain gua? Tidak curiga. Ngapain gua? Iya, tapi jangan sampai. Bayangin gua aja lindungin ini orang. Buat apa gua bohong sama lu?
masalahnya gini, gue ngapain lindungin dia ini segala macam pas perang kemarin sampai mati-matian gue nggak tuh. Ya gue ngapain bohong? Jadi gimana? Ada lah, kalau gitulah, ya udahlah. Ada, ntar dijelasin. Berarti kita lihat aja dulu. Kita ngikut alur aja dulu, mendingan lah. Aku juga pengen tahu mereka mau ngelakuin apa sih. Iya, nah makanya aku juga berhati-hati sama Beacon sama Mochi sebenarnya. Karena dia jujur di luar dari Mushroom sebenarnya, dari anggota original. Terus si sana-sana tadi aku nggak paham dah, aku bisa jadi kayak bayar-bayar gitu, maksudnya apa dah? Mau nggak tahu dah. Oh yang itu yang bayar-bayar, jadi itu dia anggota trial. Nah si bisa. Beacon itu nyaranin kalau mau jadi anggota tetap harus bayar per orang itu satu nether ingot. Kenapa Beacon yang bukannya dia budak? Kemarin dia bilang budak. Kenapa Beacon kok? Nggak tahu. Nah jadi ketuanya itu Bobby, terus ada penasihatnya, ya Beaconnya itu jadi penasihat. Lah orang itu orang baru kan, bukan orang baru jadi prasiyat tiba-tiba. Kenapa harusnya bukannya Bobby, harusnya si siapa? Bobby sama langsung kamu harusnya naik pangkat itu. Bisa dipakai itu. Aku sebenarnya enggak mau terlalu berurusan banyak, jadi aku kayak cuma ngasih-ngasih info aja. Kalau aku di tinggi kan masih bisa dicurigain. Kalau kayak gini kan enggak. Okay. Gitu. Okay, tadi okay. Tadi si Sena itu juga ini apa namanya minta-minta ke aku 4 netherite itu biar masuk ke mushroom katanya. Nah, wah berat sih kalau misalkan jadi kayak gini berat sih. Tadi aku kan bilang ke kamu karena kira dia tuh apa ke Kimochi, ngutang ke Kimochi, kira kan? Enggak, orang di Kimochi aja kita dikasih netherite tinggal satu-satu. Ini kalau nanti jadi warga di sini terus berkontribusi nih, dapat bansos nanti tuh atom. Iya makanya dapat bansos kita, makanya kan satu untuk semua. Semua. Gak tau gimana sih aku bingung lupa aja. Nah gitu paling gimana? Ya udah itu. Buat apa gitu loh? Aku bohong buat apa? Nah, kalau mereka emang gak bisa nemuin buku aslinya ya kita yang menang lah jelas lah udah. Ya makanya kan, udah pasti. Gue juga gak mau jadi orang pembohong. Nanti aja ke tadi aku ke Muertos. Ini tanya ke Guma nih. Iya. Memperjelas. Coba bukunya yang ini mana coba Guma? Yang perjanjiannya. Itu kan di tanda tangan ini kan naik di kan beneran. Ini naik di ya, naik ini. Ini original bener ini. Ini jalan-jalan hilang ini. Ya udah bang. Ya udah bang. Paling gitu sih bang yang bisa aku kasih tau bang. Lebihnya kurangnya lebih. Udah itu aja. Ya, paling itu aja yang ku perlu urus ya. Ya ini gini aja apa namanya kalau misalnya mereka apa nggak bisa kita ubah atau kenapa itu apa ya gimana sih? Kalau nggak bisa direvisi apa? Atau semacamnya nanti. Kita ini apa mau nggak mau putusin sepihak aja gitu kan iya, aliansinya. Iya. Boleh. Aku malah menyarankan. Iya kan. Dibanding merugikan gitu loh. Oke, udah. Kapan kita mau ke pertemuan besok kan? Ya besok kalau dia bilang besok. Iya. Harusnya besok sih harusnya. Bobby aja. Kalau aku besok nggak tahu bang, ada yang mau urus juga bang. Masuk ke Bobby aja ya bang ya. Misalkan yang mau kurus soalnya. Fader ya, tapi Fader juga pindahin ya. Udah aman ya, clear ya. Aku gak mau ada masalah besok, sebenarnya. Besok berarti bang ya. Kita ya, hubungi Bobby aja. Kita lihat besok aja lah. Ya. Apa tuh, Lian MC 1K ya, jadi berapa welcome. Lu kau cari debris kalian kuat sama gold balloon ya. Aku dia beneran membantu kita nggak sih bang tuh bang? Nggak tahu terlihat. Iya katanya sih aja, tapi dia ngasih tahu semuanya tadi dia bilang. Iya. Mana ya? Gak udah kok gitulah. Berarti kita besok bisa menyelesaikan masalah ini berarti besok. Kita lihat aja bener, misalkan emang bener jadi seperti itu berarti emang bener si orang dua itu tuh yang menipu kita. Tapi dia kita kayak ngaku kita kayak pura-pura tahu aja bang besok bang.
Enggak, tapi kemarin aja. Ya, kemarin waktu kita bikin perjanjian itu tuh yang nulis tuh si siang, guys. Si alien itu, yang nulis tuh si alien itu. Iya, si alien sama si Bobby tuh mereka berdua sekarang untuk punya. Ini aku enggak tahu. Kita lihat aja. Yaudah, berarti besok ya bang ya. Kita lihat aja besok. Kalau misalnya seandainya, kita kayak pura-pura nggak tahu aja kayak, oh ya udah, gitu-gitu aja. Kita kayak pura-pura nggak tahu aja. Sekarang kita tuh nggak tahu jadi ini. Itu aja. Biar ini aja biar ngalir. Ya kayak udah. Pertama apa mau nyari ametis? Iya cuma kayaknya. Arang. Aduh, aku gak tau mau nyari kemana metisnya, kocak. Eh, gimana sih cara bikinnya? Gini. Tuh, 12 doang dapetnya, kocak. Betul banyak kan tuh. Saat, 2 tinted glass itu 4 ametis. 2 tinted glass. Oh iya, warna hijau. Di heaven banyak, tadi kan aku dari heaven gak ada kocok di heaven. Kita bukan butuh bloknya ya, yang shard itu, kita butuhnya amethyst shard. Sama endstone ini buat tanam itu kan. Apa sih? Chorus. Ikan ragu memang ada di chestnya. Udah enggak emang masih ada isinya apa? Ada chestnya emang. Atau Iqbal WP jadi budak welcome. Selamat datang. Enggak perlu bikin weakness juga kali ya. Weakness potion buat nyembuhin villager. Gak bisa bikin ini. Ini cara bikin apa namanya tinted yang glass pen nya gimana ya? Atau gak ada tinted glass pen? Gak ada ya. Aduh, Lord, aku kangen hardcore seriesmu, apakah benar? Kayaknya kita gak bisa lanjutin itu sih sebelum aku sampai aku upgrade PC gitu. Tahun depan kayaknya ini baru upgrade PC. Warna biru 4. Jadi cyan kan bener kan? Hijau sama biru. Nah cyan. Ini dek. Gue kira ini foto gue mirip soalnya. Mirip. Si Blukun itu. Dari tempatnya aku kangen ke Nolepanu sih. Gitu. Gimana ya. Sudah tidak bisa nolep. Gak ada waktu nolep ini. Aduh, ayo nolep. Gak boleh nolep kata mama. Yah, jam 11. Ya aku lanjutin bentar deh nih di on stream deh. Cuma ya itu kurang ini kocek. Ametisnya itu. Gak sampai pagi. Gak boleh. Kenapa
nggak ditambahin kumis di skinnya lo biar kayak pak kumis yang di tulang sekolah seni siapa lagi tuh ini pak kumis yang nanti jadi keluarga mayat terus nanti aku nambahin kumis ini terus nanti buat pemandian air panas juga kalau bisa mah kenapa enggak gitu. Pengennya aku bikin padat banget ini cuma kan nggak tahu terwujud atau enggak. Ini nanti begini adik-adik kita butuh banyak tutut glass ya kan. Tuh sampai sana kalau kita tutut glass. Sama sini juga nih kayaknya di atas ini. Dari mana metisnya? Lu kenapa nggak beraliansi sama Mertos aja? Ya ini kita kan udah ini dulu sama si Mushroom. Kalau kita pengen apa namanya sama Mertos kita harus iniin apa namanya ilangin aliansi sama Mushroom ini dulu. Atau tanpa apa? Ya kalau nggak, ya langsung aliansi juga nggak apa-apa sih. Nggak, tapi kita sekarang belum ada aliansi, kayak masih hubungan baik lah jatuhnya ya, bukan aliansi. Masih hubungan baik ini. Nah, yang ini nggak kena ya. Cari lagi aja lo, apa metisnya mau nyari lagi. Aduh, nyari kah? Jadi kemana? Bagus dong, tapi sayang jadi beda sama desain rumah yang lain ini ya. Gak cuma apa sebenarnya bebas sih di sini sih mau kayak gimana feelingannya. Snow emang nggak ada ametis kan dia jual segala hal. Orangnya mana? Coba aku tanya si Kaguma ya. Bang. Bang, kenapa dak? Si Snow mana Snow? Tahu, aku nggak tahu di mana Snow. Biasanya aku juga nggak tahu di mana. Aduh. Kenapa nggak bikin dari kayu aja biar beda? Nggak apa-apa lah, emang harus sama kayak gini desainnya. Emang nggak boleh beda lah. Ngapain kesel banget? Aku mau minta itu apa namanya? Minta kalau nggak ya beli endstone. Aku butuh endstone. Sama metis kalau dia punya sih. Sini ada nggak ya ametis? Kalau ada yang dekat kenapa harus aja? Buat apa? Endstone buat ini kita mau nanam chorus biar bisa bikin purple block sama end rod. Kagum memang ada dia Enson serius. Spoiler dong sama nasib peluman sekarang udah mati di akhirat tuh. Nasib dia di akhirat tuh udah mana. Aduh. Masa kita cari sekarang sih, besok aja gak sih?
Lanjut besok aja gak sih? Jadi kemana nih, ini sungai kocok bukan laut. Atau kau pengen es krim, kamu mau es krim. Kamu mau es krim. Besok aja bang, udah malam ya kan, malam kan. Bang, kalau ngeliat besok malah keinget zaman BPS apa BPS dan BPS season 1. Apa iya mengingatkan kepada ya? Emang mirip kok. Terima kasih Bayu ya. Bincin Suwesilang atau kopi gajah jadi gue udah kuelkan Asan Bium Boba Iho Suru Jijinjo Bium Boba Iho Suru Jijinjo. Suka biar ada konten. Konten apa nyari ametis dibilang konten. Itu mah harusnya dilakukan di off stream saja. Ngebel-ngebel juga. Aku udah lihat ini tutorial masalahnya. Jadi mending enakan di off stream aja sebenarnya. Kalau ngebelnya tanpa tutorial gitu baru apa-apa tuh. Itu live stream. Seribu dari G asteris asteris pesan temeninlah Lord sampai tengah malam lah bisa lah. Aduh tengah malam kah? Cuma nyari ametis doang aku ini. My Anson kalau bisa tuh. Dunia raya kemana lagi? Ke barat. Barat. Ah ya. Ya bentar aku di peta ini di mana? Oh iya bener. Jam 1 bang, temenin aku di rumah sendiri. Kenapa kamu gak tidur aja kocak? Tidur aja udah. Ini koral. Eh kita butuh koral gak sih? Eh butuh buat karpet kocak. Jadi yang apa namanya, koral yang kayak gini nih. Yang ini ya kayak gini ya. Tapi yang mana ya bagusnya? Warna kuning gak sih? Warna kuning lah. Dibuat karpet nanti nih. Kalau gak salah butuh sih. Buat building aja nanti. Skinmu mirip perpaduan Presiden China Sem Korea Utara. V. Mana ada? Enggak ada mirip-miripnya. Jangan dimirip-miripkan ya nanti. Nanti kenapa-napa takutnya. Pertama maksudnya mimpi Ayun yang ketemu Bloman. Tahu itu tanya Ayun tuh. Aku juga disuruh dia buat kayak gitu. Entah apa maksudnya. Seribu dari Bin pesan buatan Lord nanti biar bisa negosiasi sama tim Ubi. TNT nanti biar tim Ubi emang butuh TNT. Tapi aku nggak ada gunpowder kok.
harus cari, harus apa namanya, menggrindingkan powder. Rp18.000 berapa ya? Satu stok apa? Banyak lagi satu stok. Oh, karpet, karpetnya segede apa karpetnya? Lo temenin aku FK fishing sampai dapat mending. Ya bunda. Gimana mau nemenin ya? Ini kan masih live nih aku nih. Ini sampai aku udahan live aja kan. Masa sampai nunggu kamu dapat mending, kapan dapat ya? Ikan enam. 40 deh. Entah dulu, sekarang tinggal cari ametis mana ametis. Lah, nggak bisa kesana. Sampai tengah malam ngapain lo? Aku juga mau istirahat, kocak. Paling sebulan baru dapat mending. Ama betul. Aku harus live sampai jam segitu gitu. Skip. Skip. BTW brutal hardcore konsepnya sama LCL SMP itu sama. Gak beda aja. LCL SMP itu kan gak ada rule sama sekali. Ini kalau brutal ini banyak macam-macam peraturannya. Mending debris aja lah. Bullnya di mana? Kan belum ada bullnya ini. Dombanya juga dapat berapa? Baru satu stack doang, paling kita cukur-cukurin domba yang ada. Baru dapat satu stack. Tapi satu stack juga cukup sih, bisa dapat debris yang lumayan. Seribu dari G asteris asteris. Pesan, genepin 4 jam lah Lord, bisa lah. Skip, ngapain ya? Gak tau lah, aku mau tidur kocok hari ini, aduh. Capek bang, saya lelah. Pakai bull mansion aja. Yang kan itu bagus kocok, ada patung-patung bull kayak gitu, masuk kita hancurin. List ini apa udah mateng-mateng ametisnya dong. Malah nggak ada sama sekali yang mateng ya. Aduh gimana ini? Kemana apa ametis ya? Tidak mateng cuy. Oh ini mayan nih. Oke. Okay. 20. 4 aduh. Kurang. Kocak, dikit banget tuh. Lagi
si bone meal anjel, kamu kira itu tumbuhan? Bukan tumbuhan itu. Tadi aku dari alam mana lagi nih? Mana sih tadi? Apa itu? Pidato muncul. Oh, itu apa? Roleng hao yung go, tentai, wayo bing jeling. Wahan sing bing jeling. Jensu, suri jing jo, bi bing jeling. Suri jing, suri jing jo. Bos, wei si wan. Terus apa? Lagi tanya apa ya? Gak tau, lupa lirik lagi aku. Terima kasih Mr. Rindra, thank you. Terima kasih. Lu tau pakai PC atau laptop? Aku pakai PC. Ada lagi gak? 1000 dari G asteris asteris pesan, kalau gitu besok live siang bisa lah 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 lah, kapan lagi kocak main Railcraft? Railcraft? Gak tau udah Railcraft siang. Aduh, mending tidur siang gak sih? Nggak tahu lah ya, kita lihat aja nanti adik-adik. Kita bisa janji saya kalau emang lagi pengen ya udah lep aja gitu kan. Kelas kita juga butuh. Mana ini ametis, aduh. Di bawah ambatukan memang gak ada ametis ya. Kalau ada ametis di situ kan gampang aja. Apa kita selalu di situ kan jadinya tumbuh terus ametisnya. Kalau kayak gini kan nggak tahu mencari kemana, aduh bang. Matias kan kok gak cair-cair, iya kenapa ya? Gak dihabisin udah guys, dipakai buat mukul malah. Coral banyak, di coral. Kesana kemana ya, lupa aku arahnya. Kita mau lihat map ya. Gak tau sepertinya map atau enggak. Dari G asteris asteris pesan, kalau pasang sendiri pakai shield touch bisa tumbuk galon. Gak bisa kita ambil, itu kan ada tuh blok yang kayak apa, kayak ada lubangnya gitu kan buat tumbuh ametisnya. Dan itu kita nggak bisa ambil. Kalau kita bisa ambil bloknya mah mending kita bawa aja gitu. Dari kreatif doang paling bisa dapatnya. Kalau survival begini nggak bisa. Walaupun pakai shelter pun nggak dapat. Coba kita ke koral deh, coba nih aku masih ada mapnya nggak. Ini ya. Kekelihatan aja. Wah, jauh banget dong. Jauh banget tuh ini. Jauh kocak ini. Hmm.
Coba nanti aku lihat dari ini deh, dari ambat tukang jauh atau deket. Yaelah kena ini ya. Aduh sapi, emang sapi. Kena mining fatigue, tolong. Litra mau mana? Gak bisa makan litranya. Di disable. Kalau bisa juga kita ngapain mau ke trident kayak gitu. Lama ya mau ke trident. Aduh domba gak bisa apa di peras susunya. Masa sapi doang? Sama kambing ya, kambing ya. Mana sapi? Aduh. Ntar aku malah kehilangan tadi itu sokolnya di mana tuh. Susu kaguma bisa. Benarkah bisa? Mana kagumanya? Ya emang dua punya susu ya. Punya lah kan mamali ya. Kocak gak ada ini. Wah, tadi apaan ya? Oh, panah ya? Panah apa itu? Yang nyemplung gitu. Lalu si perjanjiannya apaan ya? Aduh, gua bawa bukunya nih kan. Ya, pokoknya ini saling membantu gitu gitu. Cuma ada yang salah ketik. Jadi yang salah ketik itu kan apa namanya, semua barang milik Ambat Tukam adalah milik Mushroom sama Ambat Tukam. Itu kan harusnya kan semua barang milik Ambat Tukam dan Mushroom adalah milik Ambat Tukam dan Mushroom, harusnya kayak gitu. Tapi itu gak tertulis kalau apa namanya, orang-orang Mushroom berbagi juga. Jadi yang tertulis di perjanjian itu cuma ini doang, orang apa, orang-orang Ambat Tukam saja yang berbagi gitu. Sebenarnya aku nggak keberatan, cuma kan warga ku ini yang resah gitu. Kita tuh harus peduli dengan warga negara kita. Duh, jadi kemana ini? Jadi kemana? Ametisnya jadi kemana? Lo saran kalau perang perbanyak anjing kan gak ada ledakan enak tuh. Cuma masih bisa ledakan tuh pakai cara yang TNT minecart tuh. Dia bisa meledakan pakai TNT minecart. Tapi ya oke sih pakai wolf juga lumayan. Ini aku balik lagi ke tempat tadi sih. Susah banget dari ametis yang banyak ya. Gak hujan apa ini? Bang, kok gak hujan bang? Mana nih adik-adik, gak ada metisnya. Terus syarat masuk brutal hardcore apaan? Ada syarat sih, pokoknya ada ini aja apa namanya, dipilih-pilihin gitu sama admin-adminnya kan, sama si Marvel gitu, layak gak nih orang gitu-gitu tuh. Ya kalau mau tahu lebih banyak mah tanya dia aja udah, aku gak tahu apa-apa. Cek kepala video
mau ngapain aku bikin udah banyak coba buat aja. Mana sini? Aduh, tolong. Tidak ada metis, tolong. Tolong amat. Padahal cuma punya berapa sih? 5, tapi kenapa? Bebannya. Itu pun bekas lootingan nih, ini apa dari orang-orang summon wither gitu kan. Kita bunuhin withernya, kita ambil dari sana. Aduh, nggak ada ini. Bagaimana ini? Atasmu apaan? Terima itu bukan kristal itu kocak ntar itu. Yang kayak di gua ada kayak warna merah hijau yang kayak kristal itu tuh. Itu sebenarnya ini apa sih itu? Glow Lichen. Yang kayak vines yang terang itu. Udah mending tidur ini kocak. Gak dapet ngerametis. Di deket base warden dulu ya, kita nggak bisa ke warden masalahnya. Di BBC juga ada itu apa di bawah tanahnya kan. Iya apa di BBC kita bisa iya bisa nggak ya itu yang di BBC ya masih bisa diakses ya. Gua-guanya itu kan udah fase 2 itu harusnya tuh gua-guanya. Mana sih aku muter-muter doang aku dari tadi. Sebagian bisa iya kan yang gua-guanya bisa harusnya deh. Tapi gak yakin aku sih. ...2000 dari Dunski 14 pesan untukmu Lord. Dunski. Pesan apa untukmu itu buat aku dari ibu ya, terima kasih Dunski ya. Terima kasih buat bayar parkir lumayan. Rider North ini mancur kan. Aduh. Gak nemu lagi ya, aduh. Bagaimana ini nggak ada emetisnya? ...2000 dari pemuja Lord Indra pesan Lord boleh izin make kepala skinmu buat di skinku hehe. Silakan pakai saja. Tidak ada larangan. Santai. Mending nyari debris, woolnya gak ada. Duh, besok lah. Atau aku cari sendiri aja. Pesenin nyari debris tuh tidak ini apa namanya, butuh waktu juga tuh, makan waktu. Soalnya aku nyari dulu woolnya gitu kan. Setidaknya jadi ametis ya. Iya aku nyari ametis. Aku gak ada. Mau pecah itu artinya tau. Aduh balik aja kali ya. Timur.
Ambil sebuah apel, bikin tinted glass. Tinted glass. Tutup banyak ametisnya. Dari tadi yang kita temuin tuh ametisnya dikit-dikit kocak, yang bongkahan-bongkahan ametisnya tuh. Cuma dikit doang kristalnya. Biasanya kan banyak. Sini enggak ada nih. Reaksi dulu kali ya. Kelewatan. Apanya kelewatan? Oh ada tadi. Yang benar kamu. Misalnya yang digogo ada metes banyak. Biasanya gak tahu ini. Mana coba? Kalau bisa sih di bawah ambat tukam tuh, kalau ada goa terus ada ametisnya, seneng sih saya. Menurut aku mau nyedot apa nyedotnya? Nyedot apaan tuh? Berarti keluar lewat mana ya? Oh iya. Teksturnya Java only, betul. Adalah betul. Tiga A. Apa yang tiga A? Kelihatan apa-apa ini? Aduh, stres dari ametis ini. Coba nanti kita apa namanya ke base orang sih ya, kalau bisa. Kalau dekat base orang ada ametis itu pasti banyak ini ya, banyak kristalnya, kristalnya tumbuh. Ulang iya kali. Jauh tapi ini konyaknya. Hujan, turunlah hujan. Heaven ada, tadi kita udah keliling-keliling heaven tuh. Ada lah. Nanti aku cek di apa di BBC lah. Kalau bisa di Oxford. Ini jauh banget kalau cek ke BBC tuh, aduh. Waktu hujan aja kali ya. Nanti kalau dari heaven ke BBC lewatin salju, nggak bisa dong. Kita pakai trident nanti pasti apa namanya waktu udah nyampe biome saldunya jalan kaki.
Terus bayar harga PC-nya. Ini aku waktu itu budget 15 juta gitu. Tapi tahun 2018 apa 19. Ya. Udah lama nih. Susah gak ada Elytra ya, beginilah ya. Beginilah kehidupan tanpa Elytra. Di laut, ya tadi aku dari laut, gak ada. Tidak ada, tidak nemu aku. Langka banget, langka. Iya kan, kan lantainya ada ametis, bukan ametis itu yang aku cari ya, dikantik. Ini nih, yang ini nih, nih. Bukan yang ini ya, ini bukan blok ini. Ini mah apa ini buang ada udah kan. Yang shard-shardnya itu yang gue cari. Pengira-pengira itu semua buat apa? Bikin tinted glass, tinted glass. Kaca yang kayak gelap gitu. Sebenarnya alternatifnya bisa aja pakai ini sih. Kaca yang warna hitam gitu. Cuma kalau tinted glass itu kan ini ya, apa ngebikin cahaya tuh enggak nembus gitu. Enggak nembus kaca, bikin cahaya enggak nembus kaca. Jadi lebih oke. Pakai tinted glass. Di Ancient City lot, emang selalu ada. Kayaknya jarang-jarang juga. Ya di gua-gua sih sebenarnya, iya di gua-gua gitu. Bang udah makan belum? Oh iya aku belum makan ya. Ayo deh makan, makanya kita udahan aja lah ya biar aku bisa makan ini. Di masuk lot emang ada di sana. Yang benar. Pak Tomat Turul, silakan, silakan rap. Mau tidur saja, aku juga mau udahan kali ini. Pegel semua ini, punggungku udah pegel. Ya. Pengen rebahan rasanya. Lah, kucing hitam lah. Lah, tapi bukan belum mana aku ya, jangan deh. Udah ciri khas keloman aja kuda hitam, jangan deh. Dewa aku mau hujan nih, aku juga mau. Aku juga mau hujan. Kok malah iya sih, oh aku terlalu ke timur ya. Kelebihan ternyata. Main udah berapa jam 12? Aduh, itu kayaknya baru mulainya jam 12 aja. Baru mulai nyari. Soalnya nanti aja lah kalau aku nggak di Osim ya next apa next live stream aja udah. Kalau kamu bukan pelihara kucing tapi makan kucing, orang jangan dimakan. Emang ada daging ya? Dibunuh dapatnya string kan? Kalau nyari di Osim, rawan totem pecah. Apakah benar totem pecah?
Ya kali totem pecah. Enggak lah, enggak mungkin lah. Kayaknya harus tahu musik Nelson in the Sky ngapa. Jangan nanti semangat semangat apa semangat semangatnya iya itu apa muncul. Ada. Eh, Greg. Nelson in the Sky jadi musik di sana deh. Bisa aja. Sampai jam berapa? Ntar lagi nih. Ntar lagi kita udahan lah. Stres saya gak nemu emetis. Itu gulung bagus ya emang. Memang bagus. Banyak nih di sana ada kayak savana gitu. Ini bukan savana itu ya, kayak terbang-terbang gitulah. Gulung-gulung juga. Seribu dari Thai. Pesan Bang Indra, Bang Indra, ini donat terakhirku ya bang, aku udah rungkat. Ya terima kasih Tai. Kamu sudah ini apa namanya rela rungkat demi aku. Gila. Di Jason City mengirim, tapi emang banyak. Iya emang ada sih di Jason City, cuma emang banyak bukannya dikit ya. Jumlah ini dia. Jumlah short-shortnya itu. Hei, udah lah kita run dulu ya. Kita aku lanjutin aja di Ostrim lah. Tapi aku pengen tidur sebelumnya. Aduh. Lalu totem masih ada berapa? Totem aku ada berapa nih? 8. Lah, 8 doang ya. 9. Buat pansos itu. Ada 10 loh. Mana itu totem kulak ya? 10 kali harusnya. Gak ada ya. Oh ini nih, ini 10. Inilah dan lah, terima kasih sudah nonton. Kita run dulu, terima kasih ya. Lanjutan pas oksin, tidur. Tak paling besok sore lah aku lah gitu. Gitu, aduh. Kita run lah, gimana lah. Gimana kan? Absen kah? Apakah absen? Jadi presiden di brutal hardcore aja sekalian. Kalau kita bisa mendominasi negara-negara lain ya udah. Jadi presiden brutal kita. Ada Rohit, ada Pika Zumaki, ada Pratibi, ada Mas Kutri, ada Sisi Sebel, ada Sirek, ada Sipoy, ada The Gamer, ada Wika, ada Iqbal Kurnia, ada Bobo, ada Naila, ada Organian, ada Ikari, ada Agung, ada Bian Fishing, ada Susang Elo-Elo, ada Sau Bauer, ada Filafi, ada Shafira, ada Finn, ada Seprofik, ada Frost, ada MC Luffy, ada Mel Uy, ada Rama 01, ada El Barca, ada Akbar Fabian, ya itu aja, terima kasih ya. Oke, okay, thank you.